Halo, Assalamualaikum. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bu Riza sudah ya sebagai moderator pada hari ini. Sudah, Pak. Sudah hadir. Oke, Bu Mariana, gimana Bu? Sudah siap Bu? Ya, insya Allah, Pak. Oke, baik. Bu Prof. Dian, apakah sudah ada di ruang? Assalamualaikum Bu Dian. Pak Yason. Assalamualaikum Pak Yason. Oh, ini bunyi. Kalau di daftar hadirnya sudah ada nih, Pak. Iya, iya. Tadi Pak Yason bilang mungkin agak terlambat join karena harus buka sistem di BI katanya. Bu Prof. Dian, bagaimana Bu Prof. Dian? Apakah sudah hadir? Halo Riza, Ya, Pak. kita mulai sekitar 8.45, nanti pembukaan oleh Pak Dr. Zaki Fuad, Pak Dekan ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh narasumber. Yang pertama Prof. Dian, kemudian dari Pak Yason dari BI dan Bu Mariana yang ketiga. Assalamualaikum. Malam. Oh ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Baru nyampe ini. Terima kasih Bu udah mau bergabung. Alhamdulillah diundang sama orang Aceh jauh-jauh. Kita masih prepare sekitar 5 menit lagi Bu ya, kita mulai ya. Enggak apa-apa. Sehat, Bang Hafaz, keluarga. Oh, alhamdulillah, Bu. Ini belum bisa kemana-mana nih. Iya, belum bisa di rumah aja. Hari ini Prof. Mansur ada ini ya, ada acara di webinar KNKS ya. Iya. Ini undangannya Betumal Aceh atau Araniri atau apa ini, BI? Ini kerjasama Bu,
Febi Aranyidi dengan Baitul Mal. Oh, kerjasama. Ya. Ini series yang ketiga. Sudah dua series. Series yang pertama kedua tentang zakat. Ketiga dan keempat tentang ya wakaf lah. Yang ketiga sebenarnya netral. Yang keempat nanti tentang wakaf ya. Saya netral dong berarti. Iya. Nanti ada Bu Mariana dari CIMB akan menjelaskan tentang LKS PWU di CIMB. Oke. Salam kenal Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mariana. Salam kenal juga. Senang bisa kenalan sama Bu Dian. Sama-sama Bu Mariana. Ini CIMB mana ini? Jakarta apa Aceh? Jakarta Bu. Oh pusat. Jakarta. Ya di pusat. Berarti jauh ya, jauh-jauhan ya kita ya. Jauh. Terima kasih Bu Mariana join ya, sama-sama ini. Sekarang di Aceh kan semua lembaga keuangan harus berkonversi, Bu. Iya, benar. Termasuk CIMB. CIMB udah lama, udah duluan. Iya, alhamdulillah semua sudah jadi syariah. Iya. Itunya apa? Produk-produk utamanya apa? Akadnya? Sekarang produk utama kita ada paha ini Bu, tabungan IB mapan pahala, tabungan IB mapan berhadiah wakaf. Blended ya? Iya. Ya itu jadi sesuailah bisnis dan manfaat sejalan. Iya, iya. Hadir juga pimpinan cabang kita, Bu, Pak Azwar. Oh, iya. Di Aceh. Oh iya, Pak Azwar udah gabung juga ya? Sudah. Assalamualaikum, Pak Azwar. Kelihatannya udah bisa dimulai nih ya, Bu Riza ya, akan menjadi moderator kita. Ya, mungkin bisa kita mulai Bu. Nanti pembukaan oleh Pak Dekan ya, Pak Dr. Zaki Fuad, kemudian dilanjutkan oleh narasumber. Ini partisipannya sudah hampir 100 orang nih, mungkin sudah bisa dimulai. Silakan Bu Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak? Kedengar? Ya, dengar. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa bangun pagi ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti webinar series yang ketiga hari ini. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali selamat datang dan bergabung kepada seluruh peserta. Di sini sudah ada 101 partisipan yang hadir hari ini. Yang saya hormati seluruh pemateri ada Profesor Dian, Ibu Mariana dan Pak Yasona ya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Hafaz tadi, kegiatan kita hari ini akan dibuka oleh Pak Dr. Fuad. Kepada Pak Fuad, saya persilahkan. Ada sudah hadir di sini, Pak Fuad? Pak Fuadnya? Ya, Pak Fuad. Belum dibuka unmute-nya itu, Pak.
Udah. Oh, udah. Ya, silakan, Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Allahumma rabbi zidna ilman wa rusukna fahma. Pertama sekali kita memuji Allah atas segala kesempatan yang diberikan sehingga pada hari ini meskipun secara virtual kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal saleh kita sehari-hari. Kemudian salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk dan teladan yang beliau berikan sehingga kita dalam keadaan yang berbeda-beda masih dapat mengikuti satu ajaran yang sama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami yang pertama kepada Prof. Dian Masyita PhD Dekan FEBI Universitas Islam Internasional Indonesia. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Yason Taufik Akbar, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kemudian penghormatan kami kepada Ibu Mariana Yunus, praktisi di IMB Niaga, Jakarta. Dan penghormatan kami juga kepada Ibu Riza Rahmi, MPRA, sebagai praktisi Baitul Mal pada hari ini. Bapak dan Ibu narasumber yang kami muliakan, pada saat kita membicarakan masalah integrasi sektor keuangan dan sosial Islam, merupakan bagian penting dalam proses perjalanan sejarah Islam. Kita bisa melihat misalnya bagaimana hal-hal yang terkait dengan bantuan kemanusiaan ini sangat besar manfaatnya yang didukung oleh pemicu utamanya berdasarkan pada sejauh mana pengamalan nilai-nilai agama yang dilaksanakan atau yang diwujudkan oleh seseorang itu sehingga menimbulkan pemicu untuk banyak melakukan hal-hal yang bersifat perbantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karenanya, apabila kita membawa persoalan itu ke dalam proses kehidupan kita saat ini, di mana pandemi COVID-19 sedang berlangsung, maka keberadaan orang-orang kaya atau orang-orang mampu dan orang yang peduli menjadikan sebuah kekuatan sehingga budaya Islam ataupun bagaimana wajah Islam itu bisa dilihat oleh orang jangan dalam arti tanda kutip sangat lemah dan murung. Padahal Islam hanya satu-satunya agama yang menjadikan persoalan ekonomi itu adalah rukun Islamnya, yaitu adanya zakat. Oleh karenanya, bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan itu sehingga dapat memberdayakan persoalan-persoalan yang terintegrasi antara persoalan keimanan dan juga persoalan sosial kemanusiaan. Nah, saya kira di situ nilai utamanya bagaimana menjadikan ajaran agama sebagai basic, kemudian bagaimana persoalan sosial secara kemanusiaan kita untuk menyahuti dan membantu orang-orang yang memang perlu kita bantu. Nah, disinilah saya kira kekuatan daripada integrasi sektor keuangan dan sektor sosial Islam itu. Atau dengan kata lain, apabila sebuah usaha telah dijalankan, bagaimana mensinergikan persoalan bisnis dengan persoalan amal saleh. Nah, jadi ini saya kira hal yang penting untuk sering diingatkan agar pada saat berbisnis itu dilaksanakan, tidak hanya bisnis ansif
yang menjadi tujuan akhir, padahal di balik itu banyak hal-hal lain yang terkait dengan persoalan kemanusiaan yang harus diwujudkan, sehingga seseorang itu secara personal, individual, dia baik hubungannya dengan Allah, dan secara kemanusiaan dia dapat melaksanakan kedermawanan sosialnya untuk membantu sesama masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi mengintegrasikan persoalan pribadi, kesalehan sosial, individual dan sosial akan menjadi nilai lebih, sehingga Islam akan menjadi sebuah rahmatan lil alamin. Itu bukan hanya pada cita-cita, tapi ini menjadi wujud terhadap apa yang diinginkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, saya kira ini kata kuncinya. Meskipun suasana kita bisa bermacam-macam, mungkin tahun ini suasananya COVID-19, mungkin seperti kami alami dulu pada tahun terjadi tsunami, persoalan seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Nah, jadi dengan berbagai upaya yang kita lakukan, alhamdulillah kita bisa keluar dari persoalan ini, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman itu dapat disinergikan, dan akhirnya kita dapat survive kembali menjalani kehidupan ini sebagaimana biasanya, meskipun harus berproses karena kita adalah sebagai hamba Allah. Nah, saya kira inilah beberapa hal yang nanti saya yakin Prof. Dian Masita dengan pengalaman yang segudang telah melalang buana melihat kenyataan di beberapa daerah atau negara, mungkin ini dapat nanti memberikan pemahaman dan wawasan kepada kita bagaimana persoalan ini diintegrasikan, meskipun ada hal-hal yang barangkali sifatnya tidak berdasarkan nilai-nilai agama. Nah, jadi nanti bagaimana dengan penjelasan Prof. Dian dapat menjadi pelajaran bagi kita, sehingga semakin memperkuat kedudukan kita walaupun dalam suasana yang sedikit kurang menguntungkan. Demikian juga nanti produk-produk apa saja yang barangkali bisa dikembangkan, sehingga ketika berbicara masalah bisnis dan amal saleh itu tersinergikan dan dapat membawa manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitar keberadaan sebuah lembaga, apakah perguruan tinggi maupun lembaga keuangan, dan juga lembaga-lembaga sosial yang sifatnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira tanpa memperpanjang kalam, karena waktunya kita sudah sedikit molor, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar integrasi sektor keuangan dan sosial Islam mencari keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kedermawanan sosial dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan pencerahan kira-kira solusi apa yang dapat kita lakukan ke depannya dapat bermanfaat bukan hanya bagi pribadi kita, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Dan terima kasih kepada para narasumber atas sumbangsihnya pada hari ini, sehingga Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Demikian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Zaki Khalil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unara Niri. Baik, Bapak dan Ibu peserta sekalian, sesi webinar kita hari ini insya Allah akan dimulai oleh Profesor Dian Masita. Oke, sebelum itu mari kita berkenalan dulu dengan pemateri kita. Share profil beliau. Oke.
sudah muncul? Belum, Bu Riza. Belum ya? Belum. Ada. Kok nggak muncul? Baik, mungkin saya bacakan saja. Sepertinya ada kendala teknis. Kenapa nggak muncul di layar kita profil Ibu Dian, kurikulum sustainya. Ibu Dian Nasita saat ini merupakan dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia. Beliau merupakan profesor Islamic Finance and Banking di Universitas Pajajaran. Dan prestasi beliau banyak sekali ini. Kalau saya baca mungkin akan habis banyak sekali waktu untuk memperkenalkan beliau. Sudah mempublikasikan lebih dari 50 publikasi terkait ekonomi dan Islamic Finance Banking. Baik, tanpa memperpanjang tadi mas, karena kita sangat ingin mendengar gagasan dan inspirasi dari Profesor Dian. Kepada Profesor Dian, saya persilahkan. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Dekan Febi Win Araniri, Pak Zaki Fuad, Wakil Dekan Bang Hafaz Purfani, kemudian salam kenal dengan perwakilan BI Cabang Banda Aceh, Pak Yason Taufik, dan juga Ibu Mariana Yunus dari CIMB Niaga Pusat Jakarta. Nah, mohon izin, saya ingin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Hari ini saya diminta untuk men-sharing judul dari Panitia Integrasi Komersial dan Social Finance. Topik ini sebenarnya sangat menarik dan menurut saya ini adalah topik yang sulit. Nanti kita akan ketahui kenapa topik ini sebenarnya tidak mudah, atau kalau bisa dikatakan termasuk topik yang sulit untuk diimplementasikan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pergerakan keilmuan bertahun-tahun dari komersial dan social finance. Jadi di sini kita tahu dulu social finance itu sering juga disebut dengan impact investing. Jadi investasi yang memiliki impact, tidak hanya profit semata. Nah, di sini di mana penempatan modal dalam bisnis dan dana kemudian mampu mengenerate sosial dan lingkungan, impact kepada sosial dan lingkungan yang merupakan hal yang paling jadi tujuan oleh investor. Jadi investor yang cenderung berinvestasi tapi juga ingin investasinya yang memiliki impact baik sosial maupun lingkungan itu akan mencari alokasi-alokasi di mana dua hal profit dan sosial bisa seiring berjalan gitu. Jadi definisi commercial finance. Kalau commercial finance itu salah satunya adalah pinjaman bisnis di mana peminjam itu memberikan kolateral sebagai aset yang dijaminkan
kemudian baru mereka mendapatkan apa mendapatkan pinjaman itu dianggap secure business loan. Nah, disebut juga asset based lending atau asset based finance. Oke, jadi ada sosial, ada komersial. Kita lihat dua hal ini sebenarnya ekstrim dari apa kiri ke kanan. Commercial finance itu pure commercial enterprises itu sisi kiri, dan sisi kanannya itu yang ekstrimnya nanti charity, totally 100% social. Nah, di antara itu banyak sekali sekat-sekatnya. Di antara pure commercial enterprises, benar-benar business oriented dengan charity oriented atau social oriented, ada yang disebut dengan business giving portion of profit to charity. Ada social responsible business, ada social purpose business, ada koperasi, ada enterprises non-profit, ada enterprises arm of a charity, terakhir ada operational charity. Jadi degradasinya itu berpindah dari paling profit-oriented motif ke social-oriented. Nah, ini disebut dengan blended returns. Yang berada di tengah-tengahnya itu disebut dengan blended returns. Social finance is passionate about identifying new ways to tackling entrenched social issues. Jadi, kalau ngomong social finance, ada social issue yang akan diangkat. Nah, salah satunya sustainable dan scalable way. Jadi, sustainability development juga yang SDG sekarang juga salah satu bagian dari itu. Kemudian kita lihat juga ini ada dari quotation dari quotes dari Economist, The Economist, majalah terkenal yang memberikan apa review mingguan atau bulanan terhadap isu-isu ekonomi yang ada di dunia, mengatakan bahwa you might suppose that financial innovation have done enough damage. Jadi inovasi-inovasi keuangan sekarang ini juga tidak selalu menguntungkan, tapi juga memberikan banyak kerusakan gitu. Ya, salah satu financial engineering itu bagian dari financial innovation, financial engineering, kemudian produk-produk toksik. Kita lihat penyebab krisis di 2008, banyak-banyak variabel-variabel yang swap. Default dan sebagainya itu membuat banyak kerusakan. Nah, tapi bankers, investor, and philanthropy percaya bahwa mereka juga bisa membantu mengatasi kemiskinan di dunia. Jadi ada dua hal, satu sisi mereka ingin profit oriented dengan berbagai macam financial engineering, satu sisi mereka juga percaya bahwa kalau untung besar dan sebagainya mereka juga akan bantu kok gitu. Nah, pertanyaannya adalah profit dan non-profit itu mungkinkah berpasangan gitu? Is it possible gitu? Satu mikirnya duit semata ya, kalau bilang kapitalis dan sebagainya. Satu lagi yang sosialis gitu, atau profit oriented. Satu lagi non-profit oriented. Satu lagi mikir mikir semua itu ya kita lihat materi semata, yang satu sosial semata. Nah, Mbak, mungkinkah mereka bergabung? Nah, ini menarik. Ya, kita lihat debt and equity capital merupakan dua sumber dana, hutang dan modal. Hutang itu melalui instrumen hutang ya di perbankan. Kalau equity capital pasar modal itu merupakan sumber dana. Nah, kita tahu bahwa dari yang punya uang dengan yang membutuhkan uang itu ada intermediary. Nah, intermediary ini yang menjembatani investor, orang yang punya uang, kemudian mengalokasikan dananya, kemudian keuntungannya itu bisa dibuat investor itu lagi atau malah disumbangkan ke non-profit service provider. Nah, jadi ini kombinasinya. Kemudian pertanyaannya adalah komersial dan social finance yang berbarengan ini mungkinkah? Kemudian sumber dananya dari mana? Nah, kalau Anda baca Microfinance Revolution yang bukunya Robinson di tahun 80-an 90-an itu ada mengungkapkan dua hal. Pertama, donasi. Jadi Grameen Bank itu
case di Grameen Bank pertama mulainya dari donasi, aja orang membeli dengan donasi, kemudian dikumpulkan oleh Grameen Bank. Grameen Bank mengalokasikannya kepada UMKM atau para wanita-wanita yang miskin yang butuh latihan, butuh juga modal. Tapi berikutnya donasi ini tidak sustain karena sangat tergantung pada orang yang memberi. Walaupun support dunia saat itu ke Grameen Bank yang dipikir bahwa akan mengentaskan kemiskinan di Bangladesh itu sangat besar, tapi dana itu tidak sustain karena dana itu dana habis. Nah, Robinson mengatakan bahwa yang akan sustain itu kalau profit lending system, financial lending system, artinya dia mengelola menggunakan mekanisme microfinance atau perbankan, di mana ada profit oriented motif di situ untuk menjaga sustainability. Nah, jadi sustainability itu diyakini kalau dia punya mekanisme financial system. Nah, dengan tentu ada perbankannya, ada lembaganya. Nah, kalau yang charity tadi, berapun besarnya charity tadi, dia nggak akan sustain. Nah, karena di situ ada unsur struktur biaya yang juga tidak jelas. Nah, apa itu social finance? Itu adalah bagian konsep investasi sosial yang sangat luas. Nah, ada sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat sosial dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Jadi banyak sekarang orang kalau mau invest itu mikir dulu ini dana mau kemana, apa efeknya, siapa yang mendapat manfaat, merusak lingkungan apa tidak. Nah, pertanyaan seperti itu yang disebut dengan carbon print, macam-macam namanya kalau di the finance ada green finance dan sebagainya. Nah, financial capital itu ada uang, ada social capital, ada network, ada human capital, ada expertise dan skills. Jadi tiga ini bisa dikerjasamakan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada uang, ada network, ada ahlinya yang akan menggabungkan resource tadi agar memiliki impact pada sosial dan lingkungan, tapi juga punya profit oriented motif yang membuat sustainability dari institusi tadi. Nah, ini social finance apa saja grup-grupnya gitu. Lihat dari gambar sebelah, ada economic sphere, ada cultural sphere, ada government, ada donation sebelah kiri. Ada charity non profit. Nah, di sini apa-apa saja yang terlibat. Ada Islamic social finance, Islam itu sebenarnya business wealth. Ada philanthropic capitalism, ada namanya natural capitalism, ada social capital, social venture capital, venture philanthropy, blended value returns, social enterprise, corporate social responsibility through investment, impact investment. Jadi macam-macam apa yang disebut dengan social finance ini. Social finance itu tidak hal yang baru. Nah, ada yang namanya ethical screening of portfolio. Jadi, portfolio investasi ke hal-hal yang tidak merusak. Itu ethical screening. Ada yang sebenarnya green investing. Nah, nilainya cukup besar. Ini data-data lama ya, tahun 2009 itu ethical screening of portfolio itu 7 triliun US dollar. Nah, kemudian disebutnya community development. Jadi investasi yang jelas kemana alokasinya, apa impact dari hasil investasi di sektor itu. Nah, community development ini tumbuh 22% per tahun di Amerika. Nah, kemudian ada microfinance, jelas ada impact ke masyarakat kecil, masyarakat miskin. Lendingnya pertumbuhannya 44% kurang lebih ya, itu di beberapa tempat ya. Kemudian ZISWAF juga ada, itu hampir di setiap negara yang ada muslimnya pasti ada social finance ini. Jelas zakat, infak, sedekah dan wakaf itu dialokasikan kepada sosial impact-nya. Jadi ini hal-hal yang nah, kemudian kalau social finance, bagaimana dengan social entrepreneurship? Nah, mengkombinasikan innovation, market oriented dengan strong social purposes. Jadi tiga hal ini. Entrepreneur itu berhubungan dengan inovasi.
entrepreneurship juga kalau dia mampu memahami market pasar tempat di sebagai pasar dari produk-produknya. Tapi itu semua juga ada strong social purposes-nya. Social purposes-nya bisa macam-macam, bisa ingin membantu masyarakat kecil di situ, ingin memberikan iklim suasana yang mandiri bagi suatu perkumpulan, kemudian ibu-ibu supaya tidak waktunya tidak terbuang dan sebagainya. Nah, di sini ada public sector, private sector dan third sector yang terkait satu sama lain. Nah, social enterprise sendiri ini ada bagannya. Nah, ini menarik untuk dipelajari. Ada yang disebut dengan social enterprises seperti apa dalam social economy. Ada yang disebut dengan voluntary organization. Ada family economy. Ada juga public services yang ke kanan itu ada plan ekonomi yang non trading. Ada yang trading sebelah kiri market driven trading. Apa saja yang ada di situ, ada malah black economy juga ada small medium enterprises, market driven, ada large business, ada multinational corporation. Ini adalah profit oriented private corporation sebelah kiri, sebelah kanannya itu adalah public services. Nah, third system itu adalah social purposes tadi. Di mana posisinya? Kita lihat yang di bawah. Oke, jadi ada pembagian tiga. Tiga pembagian besar, yang satu memiliki poros ke profit oriented semata, ada sosial public services saja, biasanya pemerintah yang melakukan global nasional dan district local authorities, government dan sebagainya. Di bawah itu adalah kombinasi dua-duanya. Nah, ini menarik sekali, sumbernya bisa dilihat mengenai social enterprises research agenda. What do we do? Pertama, untuk bisa membuat social changing, perubahan sosial, pertama kita develop dulu. Jadi ini kerjaan-kerjaan apa ya, konsultan atau grup non-profit organization di sini. Pertama, develop deep understanding of key social issues saat itu, identify effective intervention, kemudian develop new revenue models, kemudian build investor confidence in financial and social value, kemudian kerja keras, work hard to make the model deliver in practice. Nah, di sini biasanya kuncinya gitu. Semua sudah bagus tapi kurang kerja keras untuk membuat apa yang direncanakan itu jadi realita gitu. Kemudian build and share evidence that what works. Membangun dan membagi data-data publikasi dan sebagainya untuk sharing atau lesson learn lah bagi semua. Nah, tujuannya apa? Untuk memiliki impact terhadap perubahan sosial. Nah, perubahan bagaimana mengubah bagaimana pemerintah melihat permasalahan dan handle permasalahan, bisa juga untuk membangun, mensupport pertumbuhan untuk social enterprises ini berjalan di masyarakat, kemudian bisa expand the range of investor. Jadi menarik investor untuk bisa berpartisipasi dalam social investment. Ini butuh kemampuan, tadi sebelah kanan kan build and share evidence, butuh bukti nyata, butuh testimoni, butuh best practices yang orang yakin, sehingga investor itu akan memilih ke yang investasi yang memiliki social impact. Di sini ada kombinasi dari investor, government, social services provider. Tujuannya mengkombinasikan social finance ini baik melalui R&D, financial structuring, kemudian pengumpulan modal, capitalizing untuk mampu mensupport social finance ini, baik organisasinya harus sustain, kemudian demand dari social investor itu tumbuh dengan baik, ada permintaan, ada ketertarikan, menarik begitu. Kemudian ada perubahan sosial yang jangka panjang sifatnya. Nah, ini menarik.
Jadi ini long term social change ini gradually sifatnya, tapi jelas arahnya kemana. Jadi kalau kita ingin membangun suatu tatanan pendidikan anak-anak yang baik, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan jangka panjang sih. Namanya pendidikan, perubahan perilaku itu bukan jangka pendek, jangka panjang sifatnya. Nah, itu butuh supportingnya, supporting yang juga lama, sustain gitu dari waktu ke waktu. Nah, ini social basic basic component dari impact investing. Pertama ada modal. Nah, biasanya impact investing cenderung untuk menciptakan positif impact di balik keuntungan keuangan. Jadi financial return, ROI, indikator-indikator keuntungan, profit, solvability, profitability, macam-macam ya, liquidity, itu harus ada impact-nya. Nah, pertama tentu modal dulu, provide capital. Kemudian business design dengan maksud tertentu, positif impact tertentu. Generate positif atau environment impact. Kemudian baru expect financial return. Jadi dua ini harus seimbang. Bagaimana kita bisa punya modal yang bagus untuk sosial kalau kita juga tidak bisa menciptakan keuntungan di mana dijadikan source of fund atau energi untuk melakukan hal-hal yang positif tadi. Ini silakan dipelajari nanti bagaimana contoh-contohnya yang ada tujuan dari investment, social investment itu tertentu, dan itu visi misi itu semua ada di apa, di mindset dari investor. Pas kalau dengar nama perusahaan ini, misalkan social investment ini, orang akan ingat ini gitu. Nah, itu tuh kemampuan membuat positioning yang kuat itu keahlian tersendiri. Jadi kalau orang, jadi itu branding. Bagaimanapun social investment itu juga memiliki brand tertentu untuk tadi create attractiveness bagi investor. Nah, pertumbuhan social finance itu yang pertumbuhannya relatif cepat, microfinance, credit union di beberapa negara, kemudian social responsible investment. Yang agak tumbuhnya agak lambat, social equity finance, social capital, dan social market development. Nah, kita lihat ada beberapa gambar di sini. Social finance across the organization organizational life. Nah, kita lihat ini ada XY grafik. Pertama sebelah kanan itu more debt like, more equity. Jadi sebelah kiri itu yang garis yang orange itu semakin ke atas equity dominan, semakin ke bawah utang yang dominan. Nah, kemudian kita lihat dari kiri ke kanan, idea development dari awal, proof concept, startup, scale, replication, and exit. Dari pertumbuhan awal sampai ke terakhir, exit. Nah, di mana masing-masing posisi itu? Kalau dia donation, grant, modal langsung, dia di posisi atas grant. Social venture capital itu relatif lebih banyak equity dan proof concept-nya. Artinya dia sudah main di, jangan ide, bukan ide lagi, tapi sudah mainnya di konsep-konsep yang sudah terbukti. Venture capital apalagi, sudah ada bukti replikasi itu berhasil, baru akan memberikan modal yang banyak dengan kondisi yang sudah teruji. Nah, program related investment, coverable grants, recoverable grants itu berada di tengah-tengah. Nah, forgivable loans itu ada di berikutnya. Masih ada tahap untuk memberikan apa ya, waktu untuk belajar, itu forgivable loans bagi suatu usaha. Kemudian socially responsible investment fund itu startup didanai. Startup didanai itu high risk juga, bisa juga diikhlaskan kalau seandainya memang rugi gitu. Tapi juga terus sampai yang didanai yang skalanya sudah terpenuhi, kemudian mampu mereplikasi dan akhir. Below market debt, nah itu mulai agak sulit, komposisi hutangnya lebih besar, kemudian market rate debt. Nah, itu yang hutang dengan kondisi market rate itu apabila yang sudah, jangan di startup, startup itu high risk, dia akan masuk ke pendanaan bank-bank atau lembaga keuangan mau memberikan market rate debt. Kalau tadi kan subsidi below market debt, nah itu bagi yang masih IIDE, masih
proof, membuktikan konsepnya, ini makanannya enak apa tidak, sebagainya. Tapi market debt, rate debt itu scale-nya yang paling ke kanan. Artinya sudah teruji skalanya, sudah mulai beroperasi, dan replikasinya jalan gitu. Baru bisa dihitung pinjaman-pinjaman, sehingga biaya cost of capital saat debt tadi mampu ditutupi oleh keuntungan bisnisnya. Begitu juga blended social and finance return ini, ada yang mainstream komersial di kanan, ada yang social return, grant making trust and foundation sebelah kiri. Nah, Anda lihat kalau di dunia ini kita tahu ada yang namanya IMF, World Bank, tapi ada juga namanya UNDP, UNICEF, apa. Sebenarnya mereka melakukan hal yang sama. Yang satu disuruh profit-oriented motif di sebelah kanan, satu-satu diminta mengumpulkan dana-dana yang ada di perusahaan-perusahaan untuk diberikan dananya seperti UN, UNICEF, UNDP, itu untuk sosial return. Apakah political di situ juga ada, itu hal yang lain. Tapi kurang lebih seperti itu. Hampir di setiap institusi besar, negara, global, lembaga-lembaga asing itu juga punya dua sisi itu. Satu yang dipajakin gede, satu lagi yang sosial, yang menghabiskan uang untuk menjaga, mengebalance ekonomi. Karena kalau itu tidak dibalance, daya beli pun tergerus, ya chaos yang ada. Jadi mereka membuat keseimbangan. Nah, begitu juga di sini, silakan dipelajari nanti bagaimana government, private sector bersama-sama dalam bentuk apa. Kalau government-nya dominan seperti ini, kalau private sector-nya dominan seperti ini lembaganya. Ada ethical banking, ada mainstream community banking, ada screen investment, itu sebelah kanan. Tapi kalau udah masuk venture philanthropy, government business sector support, third sector umbrella bodies, itu sebelah kiri, itu social return. Tinggal mendefinisikannya dengan baik. Nah, traditional view, kita tahu, nah kembali lagi ke perilaku masyarakat, ada, kita lihat, economic value, ada social value. Orang pun begitu sebenarnya. Ini buat company, ada yang economic value is created for profit company. Jadi kinerjanya, indikator kinerja seorang bosnya, CEO-nya itu adalah economic value setinggi-tingginya. Nah, kalau itu apa? Kalau ini IQ ya, kalau di perguruan tinggi itu indikator kinerja utama itu adalah hasilkan profit. Sementara social value, IQ-nya berbeda. Nah, bagaimana kombinasi dua-dua ini? Kalau ada di diri seorang juga susah itu. Apakah benar orang yang profit-oriented motif itu juga punya sosial motif? Begitu. Nah, jadi membayangkan di satu orang ada dua sisi, dia cari uang gila-gilaan, tapi juga dia spending untuk sosial juga. Nah, begitulah yang diinginkan tentu suatu perusahaan atau bank, apalagi bank Islam, ada dua hal di situ. Nah, blended view, seluruh organisasi menciptakan economic, social, dan environmental value. Jadi sekarang berkembanglah CSR-CSR-nya lagi ke sosial, environmental-nya, green corporation, carbon print, dan sebagainya. Kemudian investor juga punya back charitability, tapi juga financially driven. Nah, biasanya simultaneously generate all three form of value. Jadi ketiga-tiga value di atas itu di-blended. Nah, ini menarik juga, silahkan dilihat, ada financial first, ada impact only, ada impact first. Masing-masing punya exim tertentu. Kapan disebut dengan grant making, kapan disebut social investment, ada venture philanthropy, ada impact investment. Disitulah impact investment, kalau kita bicara ada generating revenue, generating social enterprises. Jadi jangan berharap orang nggak untung terus mau memberi gitu ya, dari mana uangnya. Jadi ada memang revenue generating untuk social enterprise. Nah, minimal ada break even dalam satu usaha. Nah, kemudian ada sektor real yang menghasilkan keuntungan, profitable surplusnya baru diinvestasikan ke impact tadi. Kalau tidak mampu menciptakan keuntungan, dari mana untuk dananya? Oke. Okay. Nah, ini berikutnya kita lihat ada di luar negeri ada pembagian-pembagian seperti ini. Ada institusi, ada corporate, ada high net worth individual, ada mass affluence, ada trust and foundation. Semua ini, struktur ini dibuat dan dipelajari mana yang cocok bagi suatu organisasi. Nah, karakteristiknya dilihat.
kalau ini cenderung seperti ini, seperti inilah model apa model dari institusinya. Ada yang near term focus, ada yang medium term focus. Sekarang kalau di Islam apa yang mengikat dua tadi, profit oriented juga tapi juga ada sosial. Kita mengenal Islamic moral economy. Islamic moral economy ini bukan konsep yang baru, tahun 70 sudah ada. Ini adalah kritik terhadap economic development strategy, di mana selama ini orang ekonomi itu berputar mengabaikan sosial gitu, di terlalu apa kapitalis gitu atau. Nah, Islamic moral economy ini tentu punya asumsi kesadaran orang individu kalau dia melakukan sesuatu itu benar-benar mengharapkan ridho Allah. Nah, dan akan ingin mencari hal-hal yang memiliki concern terhadap hal-hal sosial, kebaikan. Kalaupun melakukan ekonomi dengan cara rasional itu masih dalam tahapan nilai-nilai value-value Islam. Nah, baik untuk melindungi hal sosial, lingkungan maupun akhiratnya nanti. Nah, value-value itu walaupun dia mencoba untuk memaksimize utility-nya atau maksimize keuntungan dari suatu effort, tapi juga maksimize social welfare-nya untuk menghadapi dunia dan juga akhirat. Nah, atas dasar kesadaran akhirat ini mulailah dibikin keseimbangan. Islamic banking profit oriented tapi juga ada misi sosialnya. Nah, inilah yang social justice, conducting economic and financial activities, ingin mendapatkan larger social impact dan contribution to social good. Di sini ada kritik dari bagaimana Islamic banking finance yang hanya oriented profit saja itu harus disuntik dengan nilai-nilai value-value di mana ada misi-misi sosial dan keakhiratan gitu. Nah, ini Profesor Mehmet Asutei dari Dharmasuti menggagas Islamic Moral Economy. Silakan baca bukunya, sebuah model untuk Islamic Development. Di sini metodologi dalam Islamic Moral Economy ini adalah bagaimana dua dimensi utility function hari dunia dan akhirat itu bagian dari proses falah yang memaksimais sosial ihsani social capital dengan individu memiliki tujuan untuk menetapkan atau mendirikan optimality baik benefit gains benefit yang dibuat di dunia ini maupun bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti. Jadi selalu berpikir bahwa dua sisi dunia dan akhirat gitu. Nah, pertanyaan adalah kita siap nggak dengan dua kombinasi itu? Kemudian apakah dana itu cukup untuk kombinasi dua ini begitu? Karena selama ini kita tahu bank punya Bank Indonesia itu kalau lihat dari indikatornya menilai atau OJK menilai suatu bank itu profit oriented, tapi tidak ada sosialnya. Kalau mereka mengatakan bahwa sosial ya pergi aja ke Kementerian Sosial, di situ sosialnya. Kalau kami di misalnya di perbankan memang profit oriented, indikator terbaik adalah bisa memaksimumkan maksimum sebaik besar-besarnya keuntungan. Jadi pada saat waktu BRI mencatatkan keuntungan besar bagi orang tepuk tangan, kalau saya langsung diem gitu. Pas BRI mengatakan keuntungannya besar. Pertama BRI tentu dia main di lapisan micro banking ke bawah. Nah, kalau saat mereka untung besar berarti mereka berhasil yang membuat keuntungan banyak begitu. Kenapa tidak mereka memiliki misi sosial sehingga bukan profit jadi indikator mereka tapi adalah tadi outreach atau kesejahteraan masyarakat. Pada saat BRI mengatakan dia untung besar, harusnya tidak ada yang miskin lagi di kita gitu. Tapi pada saat yang ngomong untung besar, sementara yang miskin yang di bawah ini masih ada yang tidak berusaha dan pengangguran, lihat ada gap yang aneh. Ada yang missing gitu bahwa seorang negara yang memiliki bank kerakyatan micro banking itu bisa menciptakan keuntungan besar dari masyarakatnya. Jadi kalau menurut saya kalau sekelas BRI
indikator utamanya adalah outreach. Jadi dia nggak boleh malah untung besar. Karena kalau dapat untung besar kan dari spread antara bunga pinjaman dengan atau dengan cost of capital kan. Harusnya dia mainnya di rendah ya, atau kur dikurkin aja semua gitu. Kalau dikurkan semua berarti kan tidak ada untung, tapi paling tidak semua merasakan cost of capital yang rendah sehingga masing-masing sektoral bisa berjalan. Nah, itu. Jadi agak indikator aneh bagi saya kalau sekelas BRI itu profitnya besar. Tapi kalau Bank Mandiri profit besar, mungkin kita atau BNI karena positioningnya sudah berbeda, pasarnya berbeda, mungkin masuk akal. Nah, hal seperti ini yang kita coba pelajari, commercial fund itu seperti apa? Ada sumbernya Islamic banking, venture capital, microfinance, capital market, social finance seperti apa? Grand charity, philanthropy, Islamic voluntary sector, zakat infak sedekah dan sebagainya. Nah, contoh-contoh apa saja kombinasi dua ini? Ada konsep sebenarnya wakaf based Islamic microfinance. Tentu dana wakaf dari Islamic microfinance di mana penerima BMT misalkan itu mendapat qardu hasan di mana tidak ada margin atau apa, tidak ada keuntungan sehingga benar-benar pokoknya itu dikembalikan. Hanya pokok saja. Tidak ada kelebihan. Dari mana dananya itu? Dari wakaf. Wakaf based Islamic capital market, wakaf sukuk. Misalkan bangun hotel, bangun gedung, bangun apa yang untuk masyarakat itu dari sukuk. Nah, sukuk kemudian ini kan ke wakaf, aset wakaf. Nah, perputarannya itu adalah yang contoh-contoh seperti sudah ada di beberapa tempat. Wakaf uang melalui Islamic banking, LKSPWU, zakat melalui Islamic banking, bank seperti Bank Syariah Mandiri atau Bank BNI Syariah punya divisi zakatnya, dia mengumpulkan setiap orang transaksi dia harus dia dikasih tawaran untuk zakat atau infak sedekah. Kemudian wakaf produktif. Nah, wakaf produktif itu ada dua hal. Produktifnya sendiri itu adalah komersial, wakafnya sendiri adalah sosial. Nah, ini menarik. Inilah wakaf sebuah wakaf produktif sama juga zakat. Zakatnya sendiri adalah sosial dan ini produktif. Kemudian Islamic venture capital, kemudian Islamic financial technology. Di luar negatif positif yang ada minimal ini adalah kombinasi dua. Jadi dua hal berpikir di sini, sosial iya, komersial iya. Detailnya nanti mungkin tidak ada waktu dijelaskan sekarang, bisa ada pertemuan berikutnya lagi. Tapi realitasnya di Indonesia, Islamic banking itu pertama hanya sekitar 6% dari nasional total banking aset. Kemudian dengan angka 6% tadi, apa kita percaya bahwa this commercial bank can be the main sources of social purposes? Jadi kita masih dalam skala yang kecil. Kemudian dana dari Ziswaf itu sangat-sangat kecil dibandingkan potensinya. Karena yang tercatat itu yang sangat kecil. Tapi kita nggak tahu yang beredar di masyarakat, orang saling bantu, saling memberikan saudaranya, adiknya, apanya, ipar-iparnya semua dibantu. Nah, itu kan tidak tercatat. Nah, jadi kalau yang tercatat sangat kecil dari potensi yang ada, sehingga nggak cukup rasanya untuk mendanai social entrepreneur. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan dana-dana ini? Nah, inilah yang menarik. Kemudian apakah Indonesia itu memiliki Islamic venture capital bisa jalan di Indonesia? Seperti apa contoh-contohnya? Kalau pernah nonton Dragon Den, Shark Tank, saya sangat suka itu dua acara ini karena untuk belajar entrepreneur seperti apa. Tapi ada Islamic. Nah, kenapa sebenarnya Dragon Den dan Shark Tank itu adalah musyarakah? Yang satu menawarkan ide, mereka bagi hasil. Yang orang yang Dragon Den ini kan orang-orang yang punya uang. Itu juga punya resiko, dia memberikan dana ke bisnis tersebut, dia akan perjuangkan luar biasa supaya tidak rugi karena aset uangnya masuk ke situ. Jadi menurut saya Dragon Den Shark Tank sebenarnya Islamis gitu, Islamic secara konsep karena musyarakah. Do Islamic microfinance institution actually play the important role to fulfill social purposes? Nah, ini kita tanya bersama. BMT kita bagaimana, BPRS kita bagaimana? Inilah yang kita lihat apakah ada sosial, tujuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Yang tadi, yang di Islamic moral ekonomi tadi, dua kombinasi. Apakah Islamic financial market bekerja dengan baik, dia bisa menjadi sumber dana social finance? Nah, ini masih belum. Dan pertanyaan berikutnya adalah yang paling susah adalah, apakah kita punya budaya memberi? Kalau iya, seberapa baik budaya itu mampu menciptakan sosial kapital di Indonesia.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dian atas insight-nya. Saya pribadi belajar sangat banyak hari ini. Berikutnya kita minta kesediaan Pak Yason Taufik Akbar, praktisi dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Aceh. Ini saya coba share lagi. Mudah-mudahan kali ini berhasil CV beliau. Baik, kita bisa lihat sama-sama. Bisa enggak ya? Alhamdulillah, kali ini berhasil. Tadi enggak berhasil. Ya, Pak Yason Taufik Akbar saat ini bekerja sebagai manajer dengan fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, berasal dari Jakarta. Pengalaman beliau di Bank Indonesia sudah sejak tahun 2013. Dan beliau adalah lulusan dari Departemen Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Erlangga. Hari ini Pak Yason akan menyampaikan materi dari perspektif BI, termasuk bagaimana mekanisme penggunaan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur. Baik, kepada Pak Yason Taufik Akbar, kami persilahkan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang share materinya saya langsung atau gimana, Mbak Riza? Ya, silakan. Bisa share langsung. Artinya sudah okay. Jadi cohort. Oke. Okay. Saya berarti Pak Zaki Fuad selaku Dekan FEB UIN Andalindi, Pak Hafaz, lalu yang sangat saya hormati Bu Dian Masita ya, Prof. Dian Masita yang terakhir bertemu kami di acara ISEF gitu ya, kalau tidak salah gitu. Dan alhamdulillah dengan acara hari ini pertama kalinya saya menjadi narasumber dengan posisi keilmuan yang sangat jauh timpang ya sebetulnya dari sisi kesarjanaan maksudnya, tapi semoga dari sisi muatan masih bisa ngejar sedikit-sedikit ya, meskipun saya nggak berani bilang akan banyak bisa menandingi gitu ya, karena faktor ekspertis beliau gitu ya. Jadi baik Pak Zaki, Pak Hafaz, dan Prof. Dian Masita, mohon izin kami sekedar untuk membagi apa yang sudah kami dapat gitu ya secara filosofis maupun beberapa hal yang kiranya secara praktek bisa kami share untuk acara kita pada hari ini dengan judul Integrasi Sektor Keuangan dan Sosial Islam, ya, mencari keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kedermawanan sosial. Jadi di dalam materi saya sebetulnya ada sekitar 6 bagian. Nanti kalau terlalu lama mohon Mbak Riza diingatkan saja gitu ya, karena saya kok sudah sharing kadang-kadang sering lupa waktu ya, kadang-kadang ya, tapi semoga sekarang enggak gitu ya. Saya akan berusaha seefektif mungkin. Oke, okay, kita 45 menit. Oke. Okay. 25. Berapa? 25. Ya. Oke, okay, 25 menit. Cukuplah, bismillah. Oke, kita akan bermain di 48 slide ya dalam waktu 25 menit ya, bismillah. Jadi agak ngebut-ngebut sedikit ya. Baik, yang pertama ingin kami sampaikan adalah mengenai ruang lingkup keuangan dan ekonomi syariah. Ya, yang mungkin tadi di awal barangkali sudah dijelaskan oleh Prof. Dian Masita. Jadi beberapa di antara materi saya secara esensial ada yang mirip dengan Prof. Dian, cuma saya nggak bisa mengikuti dari awal karena harus membuka sistem operasional dulu di Bank Indonesia. Baik, saya masuk aja langsung ke slide kita yang pertama. Dari slide yang pertama ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita ketika berbicara tentang sektor keuangan, itu kita berbicara tentang minimal ya, 3 sektor ini ya, komersial, fiskal, sosial gitu ya. Ini masih kita belum masukkan sektor moneter secara spesifik gitu ya, tapi secara yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu ya setidaknya 3 sektor ini, yaitu komersial, fiskal, dan sosial. Nah, ketiga sektor ini itu sebetulnya sama-sama punya satu misi ya, yaitu bagaimana uang itu bisa beredar, bisa didistribusikan dengan optimal dalam rangka sebetulnya ultimate goal dari setiap
lembaga yang didirikan di negara ini seharusnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, oleh karena itu, apapun instrumennya, baik yang sifatnya komersial maupun sosial, ya, kalau yang komersial dia ditujukan untuk yang high income, kalau yang sosial untuk low income, gitu ya, itu ujung-ujungnya adalah untuk membuat perekonomian itu bergerak, gitu ya. Baik itu dalam konteks mendorong produksi, atau kok dalam konteks Islamic Social Finance, kami sering menyebutkan istilah merekayasa demand, gitu ya. Bagaimana galongan yang lemah, gitu ya, low income itu yang awalnya tidak punya kemampuan untuk berkonsumsi, dia menjadi punya karena ada dorongan dari instrumen-instrumen keuangan sosial Islam. Oke, lalu saya akan kutip Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat kedua, ya. Di dalam surat ini kita sudah melihat adanya nuansa tentang bagaimana rezeki itu diperoleh dan didistribusikan. Jadi pertama kita paham bahwa ayatnya adalah zalika kitabula roiba fi hudalil muttaqin, gitu ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke. Didefinisikanlah, ya, mereka yang bertakwa ini siapa? Mereka yang beriman kepada yang gaib, mereka yang mendirikan sholat. Dalam konteks materi hari ini, saya akan memberi highlight kuning pada konteks mereka yang menafkahkan sebagian rezeki, gitu ya. Mereka yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, jadi menafkahkan sebagian rezeki, maknanya apa? Satu, orang itu harus dapat rezeki dulu baru bisa dibagi. Nah, ini semacam seperti filosofi dari Budian tadi sebetulnya. Tapi kalau sudah dapat rezekinya, jangan lupa dinafkahkan. Jadi menafkahkan sebagian rezeki itu jangan dipotong hanya dari sisi menafkahkan. Karena tidak mungkin, ya, ada sesuatu yang dinafkahkan kalau tidak ada yang diperoleh. Nah, maka di dalam surat kita yang pertama di Al-Baqarah, itu di dalam ayat-ayat pembukanya di awal-awal, itu kita sudah bisa merasakan sebetulnya esensi dari judul yang dibawa oleh Pak Hafaz pada pagi hari ini, gitu ya. Lalu dilanjutkan lagi, mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, ya, dan mereka yang yakin adanya kehidupan di akhirat. Nah, kenapa saya beri highlight dua, ya, menafkahkan sebagian rezeki dengan yakin adanya kehidupan di akhirat? Karena kedua hal ini itu harus sinkron kalau kita bicara tentang Islamic Social Finance. Dalam konteks konvensional, ya, ketika Mbak Riza Rahmi itu mengeluarkan uang dari dompet dia, 100 ribu rupiah, maka pencatatannya mungkin sedekah pada kas, gitu ya. Sedekah 100 ribu, kas berkurang 100 ribu. Maka yang terjadi adalah pengurangan kalau kita pakai perspektif konvensional. Tapi kalau kita pakai perspektif iman, bahwa kita yakin 100 ribu yang keluar itu akan dibalas dengan mekanisme akhirat, gitu ya. Maka kita tidak akan merasa berkurang, tapi justru bahkan tumbuh, bahkan berkembang, ya, bahkan menyehatkan, menyucikan, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita tidak punya angle ini, ya, kita percuma, dalam tanda kutip percuma, ya, sering membicarakan tentang potensi zakat. Kenapa kok percuma? Ya, karena kita ini kadang berhitung tentang zakat itu dengan perhitungan yang begitu rumit, gitu ya. Dan salah satu yang saya sempat baca, misalkan keinginan kita berwakaf itu juga nggak semakin bagus, dalam arti masyarakat kita sudah semakin tahu wakaf tanah, terutama yang maksud saya tadi, wakaf tanah itu agak turun, ya, yang saya sempat baca terutama di Provinsi Aceh. Kenapa? Karena tahu tanah itu semakin hari semakin naik nilainya, sehingga wakaf tanah itu mulai ada kecenderungan berkurang. Tapi ini kita harus kembalikan lagi, ya, kalau kita melihat tanah sebagai aset secara duniawi, dia akan terus meningkat. Betul, tapi kalau kita melihat tanah sebagai aset yang akan membawa kita ke akhirat, dia akan menjadi amal jariah. Nah, maka ketika kita bicara soal apa tanah sebagai objek wakaf misalkan, itu akan berbicara tentang ayat ini sebetulnya. Maka ayat yang sering kita baca di depan ini adalah sebetulnya salah satu kunci pada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya, ya. Ini tentang Islamic Economic Worldview. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita berbicara tentang Islamic Worldview, bagaimana kita memandang Islam, ya, itu tidak boleh parsial. Ya, kita harus punya keimanan yang kokoh, keimanan yang bulat, ya, atau yang kafah dalam terminologinya. Yaitu keimanan yang memang diekspresikan tidak hanya dalam hati, tapi juga diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Dan hal ini harus kita sinkronkan dalam segala aktivitas, ya, baik ibadah maupun muamalah, baik itu yang sifatnya
kalau khusus ekonomi ya, konsumsi, produksi, distribusi, ya, kepemilikan, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita berbicara tentang filosofi bagaimana kita harus membangun semangat bersedekah kita, ya, kita harus punya filosofi-filosofi berpikir tentang akhirat, ya, bahwa kepemilikan itu relatif, ya, bahwa kepemilikan itu tidak mutlak milik kita, justru yang mutlak itu adalah milik Allah. Sehingga secara apa makna kiasan ya, manusia itu lahir tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Nah, kita hanya pulang membawa apa-apa yang kita berikan justru. Bukan simpan. Nah, filosofi ini itu enggak ada di dalam konteks konvensional ya. Bagaimana konsep memberi untuk dibawa ke dalam suasana keakhiratan gitu ya. Itu enggak ada di dalam konteks konvensional dan itu harus muncul di dalam konteks syariah. Nah, maka ketika kita bicara soal ekonomi syariah, itu kita harus berbicara tentang filosofi yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi, di dalam saat ini saya sampaikan kunci integrasi keuangan sosial dan komersial. Kuncinya apa sih? Salah satu kunci, salah satu kunci yang ingin saya sampaikan pertama adalah, ketika Anda ingin mempelajari Islamic Social Finance, Anda tidak boleh tertinggal untuk mempelajari bagaimana akidah dan akhlak itu diajarkan dalam Islam. Ya. Karena apa? Karena dalam konteks Ziswaf itu ada potongan, ya, ada irisan antara konteks akidah dengan konteks ekonomi. Ya. Contoh zakat. Ya. Zakat itu termasuk dalam rukun Islam. Kita nggak mungkin minta, mohon maaf, umat non-muslim membayar zakat. Ya kan? Sehingga kalau kita bicara soal zakat, itu kita berbicara tentang irisan antara bagaimana akidah kita, keyakinan bahwa zakat itu merupakan kewajiban dalam beragama, dan dikoneksikan dengan zakat sebagai instrumen ekonomi yang bisa mendistribusikan harta. Nah, maka kalau kita bangun perspektif ekonomi syariah itu hanya dipotong dalam konteks syariah, meninggalkan aspek akidah dan akhlak, maka kegiatan yang ada di sektor sosial itu bisa mandek, bukan mandek lah, terlalu ekstrim ya, bisa tidak berjalan seiringan. Contoh, di dalam konteks berbelanja, ya, dalam konteks kita membelanjakan uang, itu ada hubungan yang negatif antara orang yang boros ya dengan orang yang suka bersedekah. Kenapa? Ketika Anda berperilaku boros, ya, keinginan Anda untuk bersedekah pasti berkurang. Dan karena boros itu adalah didekatkan dengan perilaku setan gitu ya. Dan oleh karena itu umat muslim kalau ingin membelanjakan hartanya meskipun hartanya itu halal diperoleh, dia harus berpikir tentang aspek boros satu. Yang kedua, ketika dia ingin membelanjakan hartanya, dia harus berpikir bahwa apa yang dia belanjakan itu akan ditanya di akhirat nanti. Ya, untuk apa harta itu kamu belanjakan? Kenapa? Karena setiap uang yang keluar, itu kita harus berpikir tentang kemanfaatan. Maka kita pada basic ekonomi Islam, kita berpikir tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kita nggak bisa membedakan itu, ya, ketika kita punya utang terlalu banyak untuk, mohon maaf, cicil rumah yang kedua, cicil mobil yang ketiga, cicil motor yang keempat, misalnya begitu ya, itu pasti akan menjadi disinsentif untuk kita melakukan kegiatan di sektor sosial. Kenapa? Kita melakukan tasarruf yang berlebihan, ya. Akhirnya kita seolah-olah tidak punya alokasi harta yang cukup, yang memenuhi nisab misalkan, untuk masuk ke dalam objek yang dikenai zakat, untuk masuk ke dalam alokasi sektor sosial. Itu kira-kira filosofinya. Maka, ini karena waktunya sangat sempit. Ini kalau kiranya Pak Hafaz bersedia, saya sebetulnya ingin agak berlama-lama ya berdiskusi tentang ini mungkin di forum yang lain gitu ya. Jadi di dalam forum yang kali ini saya mungkin secara singkat menjelaskan seperti itu ya, bahwa akhlak dalam berbelanja itu adalah kunci untuk menghidupkan keuangan sosial dan komersial secara bersamaan. Kenapa? Tidak berbelanja ya salah. Ya, negara ini butuh konsumsi ya, sebagai pendorong sektor ekonomi, tapi bukan konsumsi yang berlebihan. Oke? Maka ada proporsi antara alokasi atau hasil untuk berbelanja dengan hasil untuk bersedekah itu harus diatur sedemikian rupa. Dalam konteks satu, ya, kita mengaitkan dengan akidah dan akhlak. Yang kedua, kita mengaitkan bahwa zakat memang harus bergerak sebagai instrumen ekonomi. Seperti itu. Oke, berikutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan kunci keuangan sosial dan komersial itu adalah tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai Islam dalam konteks keseharian kita. Maka ketika kita itu punya nilai Islam dan pola pikir yang Islami, ya, perilaku kita terutama di Aceh sudah mengikuti syariah Islam gitu ya. Maka seharusnya tercipta budaya yang Islami, peradaban yang Islami, yang artinya sikap
saling peduli, sikap saling tolong-menolong, itu sudah terbentuk secara kultural. Ya, karena kita memahami Islam sebagai satu konsep yang utuh. Ya, Islam tidak dipahami sebagai tempat untuk agama yang hanya mengajarkan kita kepada konteks ibadah, tapi juga untuk konteks yang selain ibadah. Nah, kalau kita punya pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai Islam, maka ketika kita melihat saudara kita yang mengalami kesulitan, kita tidak hanya berbicara soal ziswaf. Nanti akan saya jelaskan di satu part, bahwa ada yang sering tertinggal yang dibahas dalam konteks Islamic sosial, yang menurut saya tertinggal. Tapi semuanya kalau nanti salah mungkin perlu direvisi Pak Hafaz atau Budian Mas Sita gitu. Menurut saya ada satu sektor yang perlu kita kaji lagi, itu adalah Qurbul Hasan. Maka saya sering melihat bahwa Qurbul Hasan ini nggak pernah dibahas atau bahkan tertinggal. Padahal dia bisa menjadi salah satu instrumen kuat yang bisa masuk ke dalam sistem keuangan sebetulnya. Qurbul Hasan ini sebetulnya ya, bukan nggak ada, tapi kita sering menempatkan Islamic Social Finance itu ya ruangnya adalah ziswah gitu ya. Kita sering tertinggal di Qurbul Hasan, maka akan saya masukkan nanti di sana. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal karakter Islam, itu kita punya opsi tidak hanya untuk zakat dan infak. Jadi kalau ada orang yang nanti butuh pinjaman, kita punya opsi memberikan dia utang, tapi tanpa imbal apapun. Dan itu sebetulnya bisa masuk ke dalam konteks mereka sediment dalam short term tapi. Nanti kita bahas ya kemudian ya. Oke, ini adalah kunci yang ketiga gitu ya. Maka kalau dalam konteks kunci yang ketiga, ini yang saya sampaikan di awal. Ya, kalau kita punya rational thinking saja, ya hanya berpikir rasional memahami ekonomi syariah, maka kita hanya berpikir bahwa ketika saya memberikan zakat ya 2,5% selesai, itu yang menjadi kewajiban saya. Karena apa? Saya butuh menyimpan uang saya sebanyak-banyaknya. Kalau kita hanya berpikir rasional, logis tentang harta itu bagaimana harus dikelola oleh manusia. Tapi ketika kita memasukkan unsur iman ya, bahwa semakin banyak harta yang kita serahkan kepada orang lain dalam jalan Allah gitu ya, itu justru akan membuat kita kaya di akhirat. Nah, konsep kaya di akhirat ini jarang kita dengungkan ya. Bahwa bekal di akhirat itu harus ditumpuk sedemikian banyak, sekian persen, ya bukan hanya 2,5%, tapi berapa puluh persen seharusnya kita harus sisihkan, ini jarang kita bahas. Gitu ya. Sehingga seolah-olah kewajiban kita dalam beragama itu 2,5%. Selebihnya, ketika kita melihat kota infak, kita akan cari nominal terkecil. Ya. Kalau ada uang 5.000 rupiah, kita masukkan 5.000. Dengan harapan melihat bidadari surga, ya kan? Bayarnya 5.000 rupiah, ya kan? Anda lihat konser JKT48 aja harus bayar puluhan jutaan, gitu kan? Kita berharap lihat video dari surga, bayarnya 5.000 rupiah ke kota infak. Ini kan apa istilahnya ya, kekacauan kita dalam memahami apa yang kita akan tuju nanti yang lebih abadi, lebih kekal, itu masih belum masuk ke dalam kehidupan kita dunia. Maka ketika kita bicara soal Islamic Social Finance, kita harus betul-betul memahami tentang filosofi dunia ini sebagai sarang untuk akhirat. Gitu ya. Next. Oke, ini sekilas saja tentang kecurangan, ya, kebalikan. Ya. Kalau Anda berbuat curang, selain Anda bersedekah, berbuat curang pun juga diperhitungkan di akhirat. Maka di dalam surat Mutaffifin ya, walulil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang yang curang, dijelaskanlah bla 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 dan diingatkan di terakhir, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi perspektif tentang ekonomi itu harus dibangun kuat ya. Kalau Anda berperilaku curang, maka orang berperilaku curang itu biasanya juga tidak bagus dalam konteks Islamic Social Finance. Ya, maka ingat apapun perbuatan kita, koneksinya harus ke akhirat gitu ya. Jadi ini sebetulnya secara filosofis agak panjang, cuma saya percepat ya, waktunya sedikit sekali. Ya, cara Islam menghidupkan ekonomi itu seperti ini. Ini sering sekali disampaikan di dalam presentasi teman-teman di BI gitu ya, bahwa intinya kami melihat Islamic Social Finance itu adalah upaya untuk mengalirkan harta. Ya, dengan tidak adanya riba, harta yang mengalir itu ditujukan ke investasi sehingga sektor produktif itu bergerak dengan syarat judinya diminimalisir. Oke? Maka ketika Islam itu punya ayat ya, Al-Hasyr ayat 7 tentang bahwa harta itu harus beredar secara menyeluruh, tidak hanya di antara sebagian orang, itu adalah kita berbicara tentang bagaimana semua sektor itu dihidupkan, bagaimana sektor low income ya, sisi masyarakat yang low income dengan yang high income itu sama-sama menikmati perputaran uang seperti itu. Sehingga Islam itu sudah tahu bahwa seolah-olah ya kita sudah punya konsep bahwa kita itu memang punya fitrah, nanti akan saya sampaikan di akhir ya, punya fitrah untuk menahan uang, punya fitrah untuk boros, dan seterusnya. Tapi dengan adanya instrumen ini, kita itu membuat penumpukan harta itu menjadi terhindar secara otomatis. Ya. Tapi kalau kita hanya pakai zakat, ya hanya 2,5%. Maka
untuk mendorong ISPOF secara penuh, ya kita nggak boleh hanya mendekatkan diri pada apa yang wajib saja, gitu. Tapi kita harus melakukan perluasan keimanan kita ya dalam konteks sedekah, infak, wakaf yang memang tidak wajib, tapi kita harus punya keyakinan itu bagian yang penting, gitu ya. Oke, ini ekonomi Islam itu ada ekonomi hidup ya. Hidupnya dengan apa ya? Dengan zakat dan wakaf tadi. Ya. Ini secara filosofi. Nah ini secara filosofi ya, bahwa harta dalam Islam itu didorong ya. Kita tidak menutupi adanya kepentingan untuk konsumsi ya, tapi kita menginginkan adanya zakat untuk melindungi mereka yang miskin. Ya, baik itu melalui zakat harta, zakat produktif, macam-macam gitu ya. Di dalam konteks perekonomian. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita membuat rekayasa demand kepada yang miskin, mungkin harta itu masih muter lagi ke yang kaya. Gitu ya. Ketika kita memberi sedekah kepada yang miskin berbelanja ke toko, ya, yang punya toko itu ya orang yang mampu, gitu ya, misalkan, muter akhirnya perekonomian. Gitu ya. Maka kami dalam konteks briefing gitu ya, biasa diajarkan oleh teman-teman dari Dex itu tentang filosofi nasi bungkus gitu ya. Bagaimana kita menghidupkan ekonomi dengan filosofi nasi bungkus. Dalam nasi bungkus ada telur ya, ada nasi, ada sayur ya. Setiap pembelian satu nasi bungkus kita itu menghidupkan berapa sektor ekonomi itu. Ya kan, apalagi kok nasi bungkusnya diserahkan ke orang miskin yang enggak bisa makan. Ya, seperti itu. Oke, nah ini kenapa di dalam surat Al-Baqarah kita paham ya, ya ma'akullahu riba wa yurbi sodako. Walau, sesungguhnya Allah gak menyukai orang yang ingkar gitu ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tadi yang saya sampaikan. Orang sudah terjebak pada riba, beraktivitas ekonomi dengan curang, dia akan punya hubungan yang terbalik gitu ya. Secara filosofis, keimanan. Tapi dalam konteks ekonomi, riba itu menaikkan biaya ekonomi, sedekah itu menurunkan biaya ekonomi. Jadi emang ketika kita bicara wakaf, itu sesungguhnya kita bicara soal zero initial investment itu sebetulnya. Kita bicara tentang bagaimana orang menjadi punya kegiatan usaha tanpa harus menghitung payback periodnya itu. Tanpa harus menghitung titik impasnya itu. Karena apa? Karena investasi awal di cover oleh wakaf. Dan wakafnya itu hanya dibagi hasilnya kalau sudah bergerak asetnya itu ya. Baru wakaf alaih dapat alokasinya. Maka dalam konteks ekonomi ini juga dalam kepentingan BI ini mengurangi inflasi juga gitu ya. Ketika kita bersedekah, ketika biaya ekonomi turun ya dan masyarakat mulai juga menjauhi riba, maka diharapkan cost of ekonominya itu ya, biaya perekonomian itu turun gitu ya. Oke, ini yang saya sampaikan tadi ya tentang riba itu dan zakat atau sedekah gitu yang berkebalikan. Oke, mohon maaf saya harus skip ya karena memang harus cepat sekali ya. Nah, ini secara karena ini ada Pak Hafaz dan Budian, saya nggak berani jelasin panjang lebar lah gitu ya. Saya ingin menjelaskan filosofinya aja gitu ya, bahwa konteks kurva ini hanya menjelaskan bahwa objek zakat itu ya, zakat itu tidak memberikan pengaruh terhadap average total cost ataupun marginal cost gitu ya, bahwa dengan adanya zakat perniagaan justru perilaku memaksimalkan profit itu seiring dengan memaksimalkan zakat ya. Jadi agak berbeda dengan misalkan instrumen yang lain gitu ya, seperti bunga dan seterusnya. Maka ketika kita secara filosofis membuka kutipan dari Imam Al-Ghazali bahwa dinar dan dirham itu sebetulnya nggak punya guna. Ya. Jadi kalau Anda cuma taruh dinar dan dirham Anda di bawah bantal, dia nggak berguna apapun. Anda mati yang nggak dibawa, ya kan? Pun diwariskan itu nanti. Ya masih ada manfaatnya sih, tapi diwariskan gitu ya. Jadi yang secara filosofi yang paling bagus itu dinar dan dirham diputar ke dalam perekonomian real, baik itu melalui jalur konsumsi ataupun melalui jalur isfaf. Ya, supaya apa? Supaya ada pertukaran. Anda bayangkan kalau filosofi pertukaran itu hilang dalam perekonomian atau berkurang secara signifikan karena orang menumpuk harta. Kapan itu terjadi? Sekarang. Sekarang di masa COVID, orang menumpuk harta. Kenapa? Orang memprediksi tentang resesi. Orang memprediksi tentang inflasi yang berlebihan misalkan. Sehingga dia ingin menjadikan uangnya sebagai alat untuk berjaga-jaga. Kalau berlebihan, mati konsumsinya, perekonomian nggak berputar, malah berparah keadaan. Seperti itu kira-kira nanti dampak ekonominya ya, karena saya harus cepat sekali lagi. Nah, ini adalah salah satu filosofi bahwa zakat dan pajak itu memang kalau di dalam konteks kami memahami, dia adalah upaya untuk mendorong uang keluar. Menjadi disinsentif bagi orang untuk menyimpan idle aset dia. Gitu ya, supaya perekonomian itu betul-betul aktif pada sektor yang produktif. Gitu. Oke, sehingga ketika kita bicara keaktifan yang ada di sektor produktif, itu tidak hanya mengaktifkan sektor produktif, tapi juga mendorong daya belinya 8 asnaf. Ya. Rekayasa demand, sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
Oke. Nah, ini kalau dalam siklusnya kita juga melihatnya. Ketika kita bicara soal keseimbangan antara bagaimana kedermawanan kita mempengaruhi bisnis, itu akan sangat terlihat kalau kita memahami evolusi bisnis yang terjadi bagi startup gitu ya. Kalau kita memahami awal-awal startup itu dibangun, mungkin kita bicara BEP awal itu bisa sampai 5 sampai 7 tahun itu ya. Startup itu menerima payback periodnya gitu ya. Menerima kembali investasi awalnya. Bahkan di awal-awal mereka biasanya negatif gitu ya. Dan di sinilah peran dari instrumen untuk mendorong mereka masuk ke dalam fase rollout, growth, ya, expansion. Kalau dia sudah masuk ke fase expansion, baru dia bisa bertemu oleh dunia keuangan. Maka bahasa saya di dalam konteks, mungkin ini saya nggak bisa jelaskan ya, saya akan coba, oke nanti aja deh. Nanti saya akan jelaskan, dalam konteks social finance, itu zakat, infak, sedekah itu adalah instrumen untuk mengantar evolusi bisnis dari yang startup menuju yang siap untuk bank, dari non-bank Apple menjadi bank Apple gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah salah satu teori ya, dan juga informasi mengenai bagaimana zakat itu kalau kita bicara tentang akses keuangan pun bisa kalau dia didekatkan dengan bank. Ya, dia tadi sudah saya jelaskan, dia mampu meningkatkan aggregate demand gitu ya, dan mampu meningkatkan produktivitas kalau memang zakat itu fokus ditujukan pada mereka yang marginal. Oke. Lalu untuk pola pembiayaan infrastruktur ya, sebagaimana tadi ya, terus terang saya belum banyak memahami peran saya hari ini, jadi saya banyak mengulas apa yang saya ketahui. Yang tadi disebutkan Mbak Diza adalah wakaf dan infrastruktur ya. Jadi kalau pola pembiayaan infrastruktur itu ada banyak ya, dan sekarang kita mengenal konsep cash wakaf ya. Bagaimana wakaf tunai itu dilingkan dengan suku. Ya, kalau saya bicara tentang bagaimana kita memahami konteks suku dan wakaf, itu sebetulnya ya cara pemerintah mencari pemasukan ya melalui dana wakaf tunai gitu, karena ujung-ujungnya dana wakaf itu diberikan suku ya kan, kemudian hasil dari suku itulah yang dipakai gitu. Nah, jadi apa sih, ada risiko nggak di sana ya? Kalau saya secara ideal di luar ini, kalau saya bukan bagian dari pemerintah, saya orang bebas ya, saya akan melihat ini instrumen yang tidak langsung kena kesasarannya karena harus lewat ke suku dulu secara idealnya ya. Jadi wakaf itu memang filosofinya betul sih, dijadikan aset dulu ya. Cuma kalau nyebrang dulu ke suku, itu menjadi tambahan lagi. Ya nggak langsung bisa dengan cepat dinikmati. Karena kita harus menikmati hasil dari sukunya itu. Ya, hasil dari proyeknya suku itu baru masuk ke dalam dinikmati oleh wakaf alai. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomong konteks pembangunan, memang diperlukan. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak bisa dalam tanda kutip membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur secara mandiri atau hanya dengan keuangan negara. Jadi kalau kita bicara keuangan negara itu ya kita bicara tentang pendapatan pajak, non-pajak, dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita ngomong pendapatan pajak saja, itu tidak selalu yang namanya tax ratio-nya itu memenuhi target dan seterusnya. Maka kita ketika berbicara tentang ekonomi negara, itu sama kayak ekonomi rumah tangga. Ya, ekonomi rumah tangga itu memang kadang harus dibakukan dulu pengeluarannya untuk memastikan anak sekolah, kita makan, listrik dibayar, PDAM jalan. Ya kan? Tapi kita kadang harus berhutang untuk menghidupi itu semua ketika pendapatan kita belum cukup. Ya, sama kayak negara. Ya, ketika negara itu butuh menghidupi kita, ya, membangun untuk infrastruktur yang harus dinikmati dalam jangka panjang, kadang ya harus berhutang. Nah, utang ini kadang ya kita dalam konteks wakaf, ya, ini adalah sisi sosialnya. Gitu ya. Tapi dalam konteks yang lain, ya suku itu, ya, pembiayaan instrumen pembiayaannya, atau utang memang ke luar negeri dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita ngomong model wakaf dan suku, ya seperti ini nanti. Ya. Intinya akan ada aktivitas pengumpulan uang oleh LKS PBU yang mungkin tadi juga sudah sempat disitir mungkin ya, secara konseptual gitu ya oleh Fian gitu ya. Jadi ada aktivitas pengumpulan uang oleh LKS PBU ya, kemudian disalurkan ke BBI gitu kan, BBI kemudian menempatkan ke suku ya, suku memanfaatkan itu ke dalam proyek infrastruktur ya, kemudian hasil dari pembayaran kupon itu nanti yang baru didistribusikan ya kepada apa istilahnya penerima wakaf gitu, atau wakaf alai. Itu yang secara singkat bisa saya jelaskan. Ini contoh realisasi proyek infrastruktur dengan wakaf gitu ya. Kemudian ada lagi ya, kalau yang di Singapura waris gitu ya. Kalau yang di zaman dulu kita bicara soal bagaimana wakaf Utsman itu akhirnya mampu berkembang, tidak hanya bertahan ya, tapi juga berkembang. Dan bahkan kalau di Aceh kita punya istilahnya wakaf Habib Buga gitu ya, yang bisa dinikmati sampai hari ini kepada para jamaah haji dari Aceh gitu ya.
Oke, nah ini yang saya bilang tadi Qurul Hasan ya. Bagaimana Qurul Hasan itu skema kebajikan yang jarang dibahas dalam konteks keuangan sosial. Kalau menurut saya ini masuk keuangan sosial sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat filosofi Qurul Hasan itu mirip juga ya, seperti filosofi kita untuk melakukan zakat infak sedekah. Nih ya, kita baca saja hadisnya, barang siapa memberi tenggat waktu saja, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang lagi, maka dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat dari nilai piutangnya. Nah, maka hal seperti ini kan sangat jarang ya dimasukkan ke dalam forum. Ya mungkin saya yang jarang ikut forum, ya, semoga saya salah. Tapi intinya dalam forum yang sering yang saya ikuti, kok saya sering jarang melihat Qurul Hasan ini diangkat. Gitu. Padahal dia ini adalah insentifnya nggak cuma utang piutang ansih. Ketika kita memberikan tenggang, ya itu memang di Al-Quran lebih baik kamu ikhlaskan ya, kalau Anda mengetahui gitu ya. Cuma pun kita beri tenggang saja itu sudah ada insentif secara akhirat itu ya. Allah menaikkan nilai utang piutang kita itu dua kali lipat gitu ya. Nilai piutang kita dua kali lipat gitu ya. Ya. Dan salah satu yang terakhir yang saya kutip misalkan barang siapa yang menunggu yang kesulitan bayar utang. Jadi kalau Mbak Riza ya ada orang utang ke Mbak Riza terus Mbak Riza kasih dia tenggang waktu, dikasih tenggang waktu lagi itu insya Allah dapat naungan di akhirat, gitu ya. Nah hal seperti ini kok saya melihat agak jarang dibahas. Padahal ini adalah instrumen sosial juga. Saya di kantor mempraktekkan ini. Misalkan saya meletakkan uang penempatan uang 10 juta, ya berupa akad Qurul Hasan. Jadi nanti dipinjam kayak dana bergulir gitu. Jadi orang pinjam dinas servis pinjam 1 juta dibalikin 1 juta, pinjam 2 juta dibalikin 2 juta. Ya nanti kalau ada bonus mereka boleh kasih. Ya, tapi tidak wajib sifatnya. Maka kalau dalam konteks skema, yang umum memang di dalam prakteknya pun kadang di BMT ya, itu Qurul Hasan itu diiringi dengan bonus. Cuma nggak boleh dipersyaratkan di depan. Gitu ya. Itu kayak apa kultural aja, Anda sudah dibantu, ada ucapan terima kasih atau enggak, itu tidak diwajibkan, tapi kultural biasanya ngasih tambahan berupa uang ataupun bonus apapun. Gitu ya. Oke, saya mau ngebut lagi ya. Dalam konteks transkap di Aceh ini saya masuk, kita bicara di konon LKS ya, saya langsung masuk aja. Di konon LKS pasal 13, itu bicara soal integrasi sektor keuangan sosial dan komersial juga. Ada silakan buka nanti konon bakuan syariah pasal 13. Itu di mana Baitul Mal dirancang berkoordinasi dengan bank syariah gitu ya, di Aceh, untuk mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf, infak, dan zakat gitu ya. Di pasal 16, itu juga sama ya, ada penekanannya lagi, bahwa nanti ada kemungkinan program pembiayaan usaha mikro itu adalah sebagai hasil dari sinergi antara dana yang dikumpulkan dari Baitul Mal dan Bank Syariah. Sebetulnya ini adalah mengacu pada praktek yang dilakukan di Jawa Timur, di Mojokerto itu ada namanya pembiayaan umum syariah, di mana pembiayaan itu ritmenya sudah di-cover oleh dana zakat. Ini memang debatable ya, sempat berdebat dengan teman-teman di Jakarta waktu dulu, ya kan bisa nggak sih dana zakat itu menjadi pengganti keuntungannya bank ya untuk konteks pemberian pemberdayaan umat bagi yang 8 asnaf. Kalau saya boleh ya, kenapa? Karena zakat itu tujuannya untuk menolong ya, dan seterusnya. Ini perspektif saya. Tapi perspektifnya enggak, zakat itu ya harus habis pakai, ada yang seperti itu. Zakat itu harus untuk menolong mereka yang urgent, maka urutannya fakir, miskin dan seterusnya itu adalah berupa urutan, sehingga nggak boleh didekatkan dengan banking approach macam-macam. Cuma kalau kita bicara impact, ya akan sangat bermanfaat sebetulnya zakat itu berkali lipat jumlahnya manfaatnya kalau kita pakai banking approach. Nah, seperti apa itu nanti kita tanya jawab aja ya, karena saya waktunya sangat sedikit gitu ya. Bagaimana mekanisme zakat dengan banking approach nanti akan saya jelaskan kalau ditanya ya. Nah, ini contoh integrasi keuangan sosial dan komersial yang kami dorong di masjid. Jadi di Aceh ini kami mendorong pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid dan pesantren. Yang salah satu yang kita lakukan di masjid dan juga pesantren adalah membangun BMT. Yang harapannya juga sama, ada integrasi keuangan sosial dan komersial. Ya, jadi selama ada umat di sekitar masjid yang membutuhkan dana untuk kebutuhan produktif, kasih dia Qurul Hasan. Jangan dikasih dana komersial. Ya, berat nanti mereka. Gimana bisa berkembang kalau di awal sudah dibebani oleh margin atau bagi hasil. Berat. Ya, maka untuk 1-2 tahun kasih Qurul Hasan. Bagus-bagus kasih waktu. Baru kita masuk komersial skimnya. Ya, jadi jangan di depan langsung BMT atau Baitul Qirat itu ngasih tawaran skim yang komersial untuk mereka yang lemah. Ya, untuk mereka lemah harus kasih skim yang sosial gitu ya. Dan itu nggak harus wakaf. Qurul Hasan pun bisa sebetulnya. Oke, nah ini evolusi yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi ketika
zakat infak sedekah itu kita punya skema kepada mereka yang unbanked people, mereka yang belum layak, kita punya non-profit scheme yang cukup kuat gitu ya untuk dipraktekkan di BMT, maka itu akan mendorong proses dari Bank Apple, dari non-Bank Apple menjadi Bank Apple gitu ya. Maka dalam konteks makosid ini juga bergerak selaras gitu ya. Yang kita jaga nanti ujung-ujungnya adalah agama. Loh, kenapa kok ujung-ujungnya agama? Baik ya, dengan air yang bersih, dengan sajadah yang bersih, yaitu juga butuh apa kekuatan ekonomi gitu ya. Sehingga ketika kita bicara soal menjaga agama dalam konteks maqasid syariah, kita juga masih ada kaitannya dengan integrasi sektor keuangan sosial dan komersial gitu ya. Nah, ini dalam perspektif BI ya. Ini slide bab terakhir saya, Mbak Riza, saya mohon izin mungkin 5 menit lagi ya. Suatnya ini bisa dibaca sendiri, saya nggak akan membaca gitu ya. Intinya adalah masih ada, kalau kita lihat sisi weaknesses atau threat-nya aja, masih ada isu yang macam-macam berkembang di luar sana ya. Mulai dari rendahnya kita mengoptimalkan potensi siswa, ya kan. Governance-nya juga masih perlu terus di-upgrade gitu ya. Koordinasi antar lembaganya belum betul-betul sebagaimana mungkin diharapkan oleh para regulator gitu ya. Threat-nya adalah peran ekonomi Islam secara umum ya, itu masih sering diuji gitu ya. Lalu masih ada juga tentang isu money laundry ya, dan terorisme bahkan, dan perbedaan yuridis atau peraturan gitu ya. Nah, cuma dalam konteks kita melihat Israel dan Israel, sebagaimana saya jelaskan tadi, dia itu mampu mendorong GDP. Ya, kalau kita bicara ketika wakaf dimasukkan ke dalam misalkan infrastruktur, dia berubah menjadi investasi. Ya kan, kalau hasil investasinya itu dinikmati oleh makhluk Allah, dia berubah lagi menjadi konsumsi. Jadi dalam satu gerakan wakaf kita dapat menghidupkan sisi I dan C itu kok dalam konteks Y, ya seperti itu kira-kira. Dan dalam konteks BI juga itu bagian dari pengendalian inflasi. Nah, ini adalah dari sisi makroekonomi. Bagaimana Zisof itu kalau kita masukkan, kita integrasikan dengan sektor keuangan komersial, ya terutama melalui lembaga keuangan syariah, kita bahkan bisa mendorong struktur liabilitas di lembaga keuangan syariah itu lebih bagus lagi. Manajemen likuiditasnya lebih bagus lagi. Risiko likuiditasnya turun. Stabilitasnya bagus ya. Permodalan wakaf uang itu juga sama ya. Mendorong stabilitas ekonomi juga makin bagus. Nanti kita urai nanti ya. Lalu variasi sumber pendanaan itu juga menjadi macam-macam. Jadi kalau kita bisa misalkan tadi membuat pembiayaan berbasis zakat, membuat pembiayaan berbasis wakaf, pembiayaan perbankan ya, banking approach dengan basis ziswaf itu kita bisa laksanakan, maka muncullah variasi pembiayaan yang akhirnya mendorong akses jasa keuangan. Ya, kalau akses jasa keuangan terdorong, inklusi keuangannya bagus ya, distribusi hartanya bagus ya, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi gitu ya. Itu kurang lebih filosofi tentang ziswaf, bagaimana rambatannya, bagaimana rambatan dari ziswaf itu ya, bahasanya itu channel ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini lalu kaitannya terhadap pengaturan makroprudensial pun itu masih ada kaitannya. Jadi jangan dipikir ziswaf terus nggak ada hubungannya sama misalkan area yang BI selama ini tangani gitu ya, yang kita tangani itu salah gitu, karena kita juga masih melihat itu bagian dari memanage risiko sistemik ya. Ketika kita bisa tadi melakukan pemanfaatan ziswaf itu ke dalam konteks variasi sumber pembiayaan ya, baik itu melalui banking approach maupun non banking approach gitu ya. Lalu kita juga melihat pengembangan UMKM melalui pendekatan Islamic Social Finance itu juga pada akhirnya mampu membuat kita lebih tahan ya terhadap risiko sifatnya sistemik gitu ya. Ketika UMKM kuat karena penguatannya itu didorong oleh berbagai hal, salah satunya dari Zislav itu ya, akhirnya risiko sistemik kita menurun ya, dan stabilitas kita diharapkan meningkat gitu ya. Oke, saya ngebut lagi di area monitor, saya nggak bisa jelaskan panjang lebar ya, karena intinya adalah tadi kalau kita melihat riba itu sebagai bagian dari cost ya, dan ziswaf itu bagian dari menurunkan biaya, maka otomatis ketika biaya itu turun, maka price itu akan turun. Nah, kalau price turun, otomatis akan berpengaruh terhadap inflasi. Mungkin itu kira-kira penjelasan singkat ya dari apa alur yang panjang ini, karena waktunya sudah sempit. Ini saya sudah minta izin moderator ya. Nah, ini konsep terakhir yang saya penutup ya. Anda kalau kita pikir tentang sektor keuangan sosial dan komersial, itu coba lihat asumsi-asumsi 1, 2, 3, 4 yang saya sajikan di dalam slide. Ya, kalau ada uang di masyarakat, misalkan 400 triliun, ya,
orang bayar zakat 100%. Semua orang bayar zakat. Zakatnya yang 2,5%-an ya. Terkumpullah 10 triliun. Oke, okay? Terkumpul 10 triliun. Tapi ya kalau di antara umat muslim kita ada yang masih menganggap investasi di pasar saham itu halal dalam jangka pendek. Saya ulangi ya, halal dalam jangka pendek, main short term dan dianggap halal, itu lalu uang itu berputar ke sektor investasinya 50%. Yang untuk konsumsi hanya 30%, yang ditabung 10% misalkan. Maka Anda bisa lihat ya, yang masuk ke dalam konteks sektor real itu hanya zakat 10 triliun dan konsumsi 120 triliun. Ya, 240 triliunnya melayang di langit gitu. Dalam tanda kutip ya, melayang di langit gitu ya. Kalau tabungan masih mending ya. Kalau tabungan masih mending karena dari tabungan masih bisa didorong keluar oleh perbankan. Ya, tapi yang saya maksud adalah yang langsung dinikmati oleh masyarakat di bawah itu ya zakat dan konsumsi ini. Nah, kalau persepsi kita tentang investasi di keuangan itu masih kacau ya. Uang kita masih banyak dimasukkan ke pasar uang, di pasar saham dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Ya akhirnya uangnya berputar rendah meskipun zakatnya 100%. Maka kita harus berpikir utuh ya tentang penempatan uang yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Zakat harus 100%, tapi investasi berapa persen? Ya, konsumsi berapa persen? Tabungan berapa persen? Terus diatur dengan cukup baik gitu ya, meskipun memang ini selera dari masing-masing rumah tangga gitu ya. Saya nggak tahu ini ada penelitiannya atau enggak, terus apakah ada rekomendasi dari akademisi terkait dengan ini di dalam konteks syariah. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa ketika Anda berpikir soal zakat, pun kita membayar 100% zakat, tapi kalau uang kita itu banyak ditempatkan di keuangan komersial, apalagi dengan basis konvensional, ya sama juga bohong ya. Artinya kita dorong-dorong zakat itu 10 triliun doang loh. Ya. Sementara Anda muterin uang itu di investasi bisa ratusan triliun. Sedangkan kita bicara secara utuh perekonomian itu. Nggak bisa dipotong-potong hanya zakat sendiri ya. Nggak pikir konsumsi, nggak begitu. Kita harus bicara zakat, infak, sedekah sebagai bagian dari bagaimana ini itu kita dorongnya. Nah ini fitrah dasar manusia. Ya. Anda baca surat Al-Quran ya, di Al-Adiyat, ya, di Al-Ma'rij, ya, di Al-Isra. Ya. Itu kita bisa mendapati bahwa memang kita itu bahasanya ya sangat menyukai kalau laki-laki itu ya harta, ya anak-anak, ya hewan tunggangan gitu ya. Kemudian di dalam konteks kesukaan kita, fitrah kita terhadap harta itu kita diminta mengontrol, diminta melakukan pengendalian ya. Bahwa kita didorong untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat dengan berorientasi pada semangat tolong-menolong. Ya, kita didorong insentifnya untuk mendorong apa harta yang di tangan orang yang saleh itu adalah harta yang paling baik. Kenapa? Karena bagian dari kesalehan itu tadi tidak hanya diamalkan dalam konteks ibadah, tapi juga dalam konteks social finance ini. Ya, tidak beriman seseorang jika ia tidak ya, jika ia dapat tidur sementara ada tetangga yang kelaparan. Ini adalah prinsip social finance. Apa? Anda jangan berpikir makanan yang kita antar ke tetangga ya, tapi uang yang kita belanjakan untuk dibelikan makanan itu juga bagian dari sedekah. Maka filosofi-filosofi hadis seperti ini itu adalah untuk mengontrol kecintaan kita terhadap harta. Nah ini adalah kutipan surat An-Nahl ayat 97 gitu ya. Ya barang siapa ya? Man, amila, soliha gitu ya. Manjakan amal saleh, min zakari yang laki-laki, au unsa maupun yang perempuan, wahua mukmin gitu ya. Dan mereka dalam keimanan gitu ya. Maka fala yuhyanahu hayatan thayyibah gitu ya. Bahwa kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik gitu ya. Nah apa sih kehidupan yang baik itu? Yang tadi yang saya sampaikan di awal, kehidupan yang baik itu adalah ketika Anda bukan tidak berbelanja, Anda punya kehidupan tentang, Anda punya kemampuan material, tapi disemangati, diiringi, didampingi oleh semangat spiritual. Jadi dimensi non-materialnya itu berjalan seimbang. Ya. Anda punya kecukupan rezeki yang halal, cuma kecukupan rezeki itu Anda sikapi dengan kona'ah. Sehingga ketika Anda punya satu mobil, ya, itu Anda bilang cukup atau tidak cukup, itu menjadi bagian dari kona'ah yang mengukur. Ya. Apakah mobil Anda usang atau baru, ya jelek atau bagus, itu bukan siapa-siapa yang mengatur, melainkan kita sendiri. Ya, bagaimana sikap kona'ah kita membimbing kita untuk mengatakan ini rezeki saya yang cukup, ya, dan oleh karena itu saya mensyukurinya. Gitu ya. Dan inilah yang akhirnya menciptakan kebahagiaan dan ketentraman. Bagaimana jiwa kita, ketenangan batin kita itu mengontrol keinginan kita, ya, akhirnya tercipta ketentraman dan kebahagiaan, dan akhirnya itulah definisi sejahtera dalam Islam. Maka kecukupan dalam Islam itu tidak dalam konteks kemiskinan yang mutlak ya. Artinya di dalam kemiskinan pun itu ada kebahagiaan di dalam Islam ya. Maka Anda cek di Aceh. Ya, kita ini provinsi termiskin di Sumatera. Sekarang nomor 2 kalau nggak salah. Pertama Bengkulu ya. Tapi terbahagia nomor 13. Coba Anda cek itu. Indeks bahagia provinsi Aceh itu nomor 13.
Loh, artinya apa? Miskin apa harus sengsara atau harus sedih terus? Enggak juga. Miskin menurut BPS belum tentu dianggap sengsara oleh mereka yang masuk ke dalam kategori miskin. Mereka bisa bahagia dalam kemiskinan. Maka jangan dipikir dari sebagai unsur mengukur kebahagiaan. Cuma kalau materi sebagai unsur mengukur mana muzaki, mana musaik, ya kita punya indikator nisab dan zakat. Oke, thank you Mbak Riza. Itu akhir presentasi saya, ya sekitar 40 menit. Mohon maaf, mulai 15 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padat sekali tadi materinya Pak Yason. Terima kasih, kita sudah diingatkan untuk mindful spending di awal-awal tadi. Dan highlight saya yang paling penting itu adalah berarti kalau saat ini saya punya hutang ke bank, saya bisa tadi ya, ngasih hadis yang tadi itu, mohon saya diberi penangguhan lagi. Baik, kita langsung ke materi yang ketiga dari Ibu Mariana Yunus. Sebentar. Kita lihat dulu ininya. Okay. Dari saya aja ya, share-nya ya Mbak. Ya, sebentar Bu. Dari saya boleh ya? Boleh. Sebentar ya. Ibu Mariana Yunus, kelahiran Palembang, ibu dari 3 orang anak. Saat ini berdomisili di Jakarta Timur. Pendidikan terakhir beliau di IPB ya? Saat ini bekerja di PT Bank CIMB Niaga, berstatus sebagai philanthropy and Islamic community specialist. Hari ini beliau akan berbagi perspektif tentang bagaimana praktik terutama produk-produk wakaf di CIMB, sehingga kita semua bisa belajar dari beliau. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, silakan share screen-nya lewat Ibu aja. Insya Allah kita punya waktu sekitar 25 menit atau 30 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi wala alihi washabi ajma'in. Puji syukur ya kita karit Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan keyakinannya lah maka kita dapat bersama dalam webinar yang luar biasa dengan pembicara yang luar biasa juga yang sebelumnya ini, yaitu mencari keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kedermawanan sosial. Salam dan salawat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oke, perkenalkan saya Mariana Yunus, the philanthropy specialist, kantor pusat Bank CIMB Niaga Syariah. Oke, alhamdulillah sepertinya sudah lengkap semua ya. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Yason dan Ibu Dian ya, lengkap sekali. Jadi saya hanya menyampaikan tentang bagaimana implementasinya di Bank Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada UIN Ar-Raniri Banda Aceh serta Baitul Mal Aceh yang sudah beri kesempatan kepada Bank CIMB Niaga Syariah untuk berpresentasi memberitahukan bagaimana peran Bank Syariah atau Bank CIMB Niaga Syariah ini dalam menghimpun dana zakat infak sedekah dan wakaf. Terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Zaki Fuad dan Pak Wakil Dekan, Pak Hafaz. Oke, kita ketahui ya bahwa Indonesia ini alhamdulillah di tahun 2018
sudah dapat ini nih, dapat award ya tentang Indonesia paling dermawan dari World Giving Index. Nah, jadi sudah terkenal nih bangsa kita adalah bangsa yang dermawan. Kemudian ya berarti tadi sudah dihitungkan oleh Pak Yason gimana potensi zakat dan wakaf kita yang luar biasa jika dihitung dari jumlah dibandingkan dengan jumlah penduduk di kita ya. Nah, sebelumnya saya bicara lebih lanjut tentang peran bank syariah, maka perkenankan saya memperkenalkan Bank Semi Niaga Syariah. Katanya sih nggak kenal maka nggak sayang ya. Alhamdulillah kita masih unit usaha syariah yang insya Allah tahun 2023 ya, insya Allah kita akan menjadi bank umum syariah. Berarti kita masih unit dari Bank CIMB Niaga, dan Bank CIMB Niaga ini merupakan bank buku kat. Mudah-mudahan ini menjadi bank yang terbesar dan yang terbaik, dan insya Allah doanya paling sosial dan paling untung. Alhamdulillah kita memiliki Dewan Pengawas Syariah ketuanya oleh Pak Profesor Quraish Shihab dengan anggotanya Pak Yulia Lizar Santigo dan Pak Fatur Rahman. Dan alhamdulillah kita juga sudah menyediakan kepada masyarakat kita sudah ada 449 cabang kita, dan khusus untuk Aceh alhamdulillah semua sudah syariah. Kemudian ATM kita sudah ada 4.500 se-Indonesia. Dan ini untuk kerjasama dengan filantropi, kita sudah kerjasama dengan 296 lembaga amil zakat dan 50 lembaga pengelola wakaf atau najir. Insya Allah Baitul Mal akan bagian mitra dari Bank CIMB Niaga Syariah, sehingga kita bersama-sama dapat menolong masyarakat di Aceh yang tidak mampu. Oke, seperti diketahui, ya kita sebagai UUS yang terbesar ya di Bank CIMB Niaga di Indonesia, dan kita urutan kedua profitnya setelah Bank Syariah Mandiri. Nah, tentang Bank Syariah, maka seperti diketahui, Bank Syariah itu adalah merupakan suatu bank yang unik, yang tentunya dibangun ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh bank konvensional. Tadi Pak Zaki Fuad mengatakan ya bahwa keberadaan sebagai perusahaan yang peduli sehingga mereka yang nggak mampu terlihat mulia. Jadi ini adalah fungsi dari bank syariah, itu ada di Undang-Undang Nomor 21 ya, Bab 2 Pasal 4. Kemudian untuk khusus zakatnya di Undang-Undang Nomor 23, bahwa memang sudah dikatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, sedekah, hibah, atau dana sosial, dan penyalurannya kepada organisasi pengelola zakat. Oleh karena itu, kita sudah bermitra dengan 296 lembaga zakat dalam membantu lembaga tersebut untuk mengumpulkan zakat, sedekah, infak, kurban melalui channel dan layanan di Bank CIMB Niaga Syariah. Kemudian untuk wakaf, Bank Syariah juga sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Bank Syariah itu sudah ditunjuk sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan kita tentunya hanya mengumpulkan saja, karena Bank Syariah ini dianggap terpercaya dan mempunyai channel yang cukup untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Dan tentunya nanti mengelolanya kita bekerjasama dengan 50 pengelola wakaf yang sudah kita kerjasamakan.
Dan insya Allah ke depan untuk rakyat, untuk Aceh ya, kita akan bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh dalam hal menjalankan wakaf uang ini. Doakan ya, insya Allah amin. Tentunya untuk merefleksikan kepedulian kita dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ya, ini kerjasama kita dengan 20 lembaga wakaf yang tentunya kita akan pilih yang terbaik, yang terpercaya, dan yang mempunyai program-program yang wakaf yang bagus ya untuk masyarakat. Nah, ini adalah peran bank syariah terkait filantropi ya. Jadi di sini bagi masyarakat yang berpredikat donatur, untuk orang yang bersedekah ya, muzaki, untuk orang yang wajib bayar zakat, kemudian wakif, sebutan orang untuk yang berwakaf, kita menyediakan produk, layanan atau channel dalam bentuk channel bank ya. Di sinilah bentuk peran bank syariah dalam mempul dana sosial tersebut. Itu kita kerjasama tentunya dengan lembaga amil zakat, lembaga wakaf, ada perjanjian kerjasamanya. Kemudian dana tersebut tentunya untuk membantu kemiskinan, keterbelakangan, yang fakir, amin, du'afa, sesuai dengan ketentuan, agar mereka tidak masuk ke dalam kriminal atau lemahnya iman. Jangan sampai gara-gara miskin mereka imannya berkurang. Maka kewajiban kita sebagai institusi keuangan syariah dan lembaga sosial syariah untuk membantu mereka melalui mekanisme yang telah ditentukan. Ya, alhamdulillah kita sudah lengkap ya layanan dan channel kita ya. Kita ada sudah ada internet banking, itu kita namanya OktoClix. Kita sudah ada phone banking ya, aplikasi mobile banking Okto Mobile. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau belum buka rekening di SMBI Niaga Syariah, tidak harus ke konter, harus ke kantor, silakan download Okto Mobile di handphone bapak-bapak dan ibu. Insya Allah bisa buka rekening melalui aplikasi mobile banking. Mobile banking yang penting disiapkan aja dokumen-dokumen yang diperlukan. Sekarang sudah mudah, jadi pandemi tidak menjadi masalah untuk masyarakat buka rekening di bank syariah dan menikmati fasilitasnya untuk membayar zakat, wakaf, sedekah, dan infak. Nah, terkait dengan channel, tentu kita tidak menutup mata bahwa pemakaian internet, ya HP, sosial media, itu terus naik. Toko HP nggak pernah sepi ya. Kita lihat bahwa kenaikan orang menggunakan mobile phone connection, internet, dan lainnya itu melebihi dari pertumbuhan jumlah penduduk. Dan bahkan kita lihat bahwa berdasarkan penelitian, bahwa ternyata setiap orang itu menggunakan 2 HP. Ya, dilihat dari total penduduknya 272 juta, ternyata pemakaian mobile phone-nya 338 juta. Begitu juga dengan internet. Kemudian kalau kita lihat dari sumber We Are Social Hootsuite ya, ternyata pemakaian terbesar itu dengan menggunakan medsos YouTube sebesar 88%. Jadi kita kalau ingin mempromosikan bagaimana cara bayar zakat, infak, sedekah melalui bank syariah, SMBI Niaga Syariah, maka kita berdasarkan ini memang efektif di YouTube. Dan ini kita sudah laksanakan juga ya melalui webinar, melalui kajian-kajian zakat wakaf, melalui webinar YouTube Zoom. Kemudian yang kedua itu adalah WhatsApp 84%, kemudian ketiga Facebook 82%, kemudian Instagram 79%. Mudah-mudahan media sosial ini digunakan untuk yang positif, mendengar kajian agama Islam, mendengarkan berita-berita yang baik ya. Nah,
Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita punya ini nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai Bank CIMB Niaga Syariah mempunyai keuntungan yang tinggi, juga peduli kepada sosialnya juga. Alhamdulillah, kita sudah mensinergikan dengan dengan produk dan layanan kita. Alhamdulillah sih, menurut awalnya kita adalah bank pertama yang mempunyai tabungan IB Mapan berhadiah wakaf. Nah, ini ya sesuai dengan topik di webinar kita, keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kedermawanan sosial. Jadi tadi telah dikatakan bahwa kita jangan menumpuk harta untuk dunia. Kepemilikan itu adalah, tadi kata Pak Yason, adalah punya Allah semata. Maka dalam tabungan ini yang berakad mudharaba bagi hasil, maka selain kita memberikan bagi hasil kepada bapak dan ibu yang berinvestasi di Bank CIMB Niaga Syariah, maka di depan kita kasih hadiah wakaf. Kita kasih hadiah wakaf. Nah, biasanya kan kalau tabungan tuh di bank lain kan hadiahnya apa? Handphone, motor, mobil, emas. Nah, itu dunia semua ya. Mungkin untuk orang kaya ya itu sudah punya semua. Nah, yang untuk persiapan yang nggak kelihatan, untuk persiapan kehidupan yang goib nanti di akhirat, yang nyata nanti akan di akhirat, yang kita goib padahal itu nyata ya. Nah, itu adalah yang berhadiah wakaf. Nah, kemudian kita juga ini kita literasinya brosur-brosur sudah kita siapkan untuk wakaf dan untuk zakat, sedekah. Nah, ini salah satu ilustrasi kita di wakaf uang ya. Adalah kita berperan sebagai LKS PWU, di mana wakif di sini, masyarakat yang ingin berwakaf, bisa melakukan wakafnya, membayar wakaf uangnya melalui tabungan tadi berhadiah wakaf atau channel kita melalui bisa melalui Okto Mobile, Okto Klik, dan ATM. Itu bisa kita salurkan nanti setelah kita dapat, kita salurkan kepada mitra kita. Beberapa mitra kita untuk wakaf sudah ada 50 mitra insya Allah. Kemudian nanti insya Allah di Aceh dengan Baitul Mal. Nanti setelah itu kalau wakaf uang, nanti uang wakaf itu oleh Najir itu akan diinvestasikan secara abadi di deposito di bank syariah tersebut. Jadi sesuai dengan kata wakaf, tahan pokoknya, ambil manfaatnya, maka uang itu akan terus ada di deposito ada atau di instrumen keuangan perbankan, termasuk sukuk. Itu nanti bagi hasilnya, karena ini berakad mudharaba, maka hasilnya akan terus diberikan kepada mauquf alaih. Jadi uang deposito ini akan abadi selamat. Dan bagi hasilnya akan dinikmati oleh fakir miskin, sosial, dan sebagainya setiap bulan. Itu yang berbentuk wakaf uang. Dan ada lagi wakaf yang melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, wakaf uang itu oleh pengelola wakaf tidak dimasukkan ke instrumen keuangan, tapi aktif atau yang mendapatkan manfaat, misalnya buat sumur. Nah, jadi kita sudah kerjasama nih untuk sumur ya dengan beberapa nazir seperti ACT, BMH, Rumah Wakaf ya. Nah, itu alhamdulillah banyak orang yang punya uang banyak, dia menabung, hadiahnya satu wakaf sumur. Langsung dinamakan wakifnya sumur ini atas nama
si pewakif. Seperti sahabat Nabi ya, Utsman waktu itu juga mewakafkan sumur. Dan tentunya hasil dari sumur ini bisa membantu masyarakat yang kekeringan. Nah, ini contoh adalah kerja nyata kita untuk wakaf ya, bahwa dunia dan akhirat itu seimbang untuk nabung ya, bahwa dia menabung, dia ada setoran awal, dia ada setoran bulanan yang kita tidak ganggu gugat, kemudian kita kasih bagi hasil. Tapi di awal akad langsung kita kasihkan hadiah wakaf sesuai dengan keinginannya. Bisa kita kasih bed rumah sakit, tempat tidur, jadi selama ada pasien yang memanfaatkan rumah sakit. Ada Al-Quran, selama Al-Quran itu dibaca, maka itu berpahala. Jadi bermacam-macam hadiah wakaf itu kita sudah siapkan ya. Oke, nah ini contoh-contoh yang sustainability program juga sudah kita siapkan karena kita juga diminta sebagai bank syariah harus peduli dengan lingkungan yang berkelanjutan. Maka insya Allah hadiah-hadiah wakaf ini akan menjaga lingkungan dan akan fungsi sosial sebagai bank syariah ini akan terrealisasi insya Allah. Jadi wakaf yang dengan hadiah sumur, sawah, dan sarana air bersih ini insya Allah sih akan mendukung program sustainability program. Nah ini kalau Bapak-Bapak Ibu silakan deh sekarang download nih yang punya handphone 2 tadi kata peneliti silakan di-download. Octomobile. Jadi Octomobile ini tangannya banyak sehingga dia bisa semua mau buka rekening, mau bayar zakat, mau bayar listrik, mau transaksi reksadana, kemudian mau bayar e-wallet, tarik tanpa kartu di ATM. Nah, untuk yang sesuai dengan materi webinar kita sekarang ini, di Octomobile itu ada loh pembayaran tagihan. Dan di situ ada menu bayar zakat dan kebajikan. Jadi kalau misalnya nanti Baitul Mal sudah masuk ke sini, insya Allah pasti ya akan bersinergi, maka ada menu pembayaran tagihan. Silakan pilih. Di situ ada bayar zakat dan kebajikan. Kemudian setelah kita klik bayar zakat dan kebajikan, maka di situ akan muncul nama-nama lembaga zakat dan lembaga nazir ya, lembaga pengelola wakaf. Jadi nggak usah lagi Bapak dan Ibu menghafalkan nomor rekening yang panjang. Dengan ada Octomobile, maka tinggal pilih nama lembaga atau nama nazir yang ada di situ. Baitul Mal Aceh. Nah, tinggal diklik, tinggal masukin angkanya. Asal ada uangnya di tabungannya tentunya ya. Oke. Kemudian di sini juga ada scan. Di Octomobile itu ada scan. Jadi kalau misalnya nanti Baitul Mal akan membuat suatu QR code, barcode, kita tinggal menyeken melalui Octomobile. Karena kalau melalui GoPay, OVO itu kan terbatas ya, maksimum 2 juta. Sedangkan kita kan kepengennya sedekah itu lebih banyak, karena apa yang kita keluarkan bukan uang kita yang berkurang, kata jadi Pak Yaswan ya. Jadi apa yang kita keluarkan lebih banyak, maka insya Allah pahala dan rezeki barokah dan yang lain itu akan. Maka tidak ada alasan lagi kita akan ketinggalan dompet. Apa alasan ketinggalan dompet sehingga tidak mau zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang lebih bagus lagi ada menu transfer nih, ya Allah subhanallah Bapak dan Ibu. Ini kita ada hadis ya, bahwa barang siapa yang setiap pagi sedekah, maka akan ada malaikat yang mendoakan kita. Nah, bagaimana kita mau zakat, infak, sedekah kalau misalnya tiap pagi sasaran objeknya agak sulit dicari. Nah, melalui transfer dan kita hafalkan ada nomor rekening dari lembaga yang saya Baitul Mal Aceh, maka
kita bisa nge-set tuh di menu transfer terjadwal namanya. Nah, waktu transaksinya tinggal dipilih Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Bisa sekarang, setiap hari. Silakan diklik tanggalnya hari ini, kemudian nilainya minimum 10.000. Kemudian atau saya mau sedekah infak atau wakaf setiap tanggal 25 aja lah setiap saya gajian. Silakan di set setiap tanggal 25 setiap bulan selama setahun, maka sistem akan otomatis mendebet tabungan Ibu setiap tanggal 25 sekian rupiah untuk ke Baitul Mal Aceh atau ke lembaga lainnya yang dipilih. Enggak puas dengan setiap bulan karena malu nikmat Allah segitu banyak dengan kita, masa kita cuma sedekah satu tanggal saja. Ini kita akomodasi dengan yang transaksi berulang. Ini ada periode loh, bisa kita sedekah setiap 2 harian. Setiap sedekah 3 harian, bisa 4 sampai 6 harian. Saya mau sedekah setiap 2 hari 10.000 karena ngopi aja sekali ngopi 12.500. Masa sedekah 2 hari enggak mau 10.000, tidak bisa mau ngeset ya. Itu bisa ya Allah Subhanahu. Jadi akses sudah kita sudah ada di bank sehingga tidak ada alasan lagi kita tidak berinfak, sedekah dan berzakat atau berwakaf. Kemudian saya nggak mau berperiode karena saya malu begitu nikmat banyaknya, maka saya mau setiap hari ada Bapak Ibu. Jadi tinggal di set setiap hari, maka setiap Senin, Selasa jam 2 pagi langsung didebet 1 juta sehari, Masya Allah. Atau nggak mau ini setiap tanggal pun boleh, silakan. Ini berlaku untuk 1 tahun. Aduh, saya semangat ya karena memang saya ingin mengajak melalui bank syariah ini Bapak dan Ibu dan masyarakat itu bisa zakat sedekah sehingga banyak yang bisa kita tolong sebagai umat ya. Karena manusia terbaik adalah manusia yang banyak manfaatnya, bukan yang banyak hartanya, bukan kedudukannya atau sebagainya. Oke. Nah, ini satu lagi nih QR ya. Nah, Baitul Mal silahkan, atau universitas ini juga boleh. Aranri ya, silahkan buat barcode QR. Ini barcode bisa dibuat beberapa banyak. Misalnya buat zakat bisa, buat sedekah dengan beda ya, dengan beda kodenya. Misalnya untuk pembayaran, mungkin pembayaran mahasiswa, pembayaran iuran ini dan sebagainya, silahkan dibuat. Kalau untuk lembaga sosial, insya Allah kita gratis, nggak ada biayanya. Nah, ini kalau kita sudah punya ini QR ini, maka kita bisa tempel, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa tempel di akrilik, bisa taruh di spanduk, bisa taruh di roll banner, di masjid, atau di kantor, di meja. Sehingga orang mau ingin zakat, sedekah, atau bayar apapun, bisa melalui OVO, GoPay, Link, ataupun Okto Mobile. Kalau OVO, GoPay kan terbatas ya, maksimum 2 juta ya. Sekarang mobile gantung uang Bapak Ibu yang ada di tabungan di Okto Mobile. Ada 3 juta, langsung kita nyekan 3 juta tanpa pikir panjang ya, insya Allah. Nah, jadi tidak ada alasan tuh bagi kita yang kalau mau sedekah lupa bawa dompet, kotak infak ya bisa hilang, capek ngitung dan sebagainya. Dan insya Allah nanti juga kita punya laporan untuk yang punya barcode ini namanya Okto ini ya merchant, itu setiap hari akan ada laporannya. Nah, kita juga akan mengakomodir ya bagi lembaga universitas atau lembaga keuangan wakaf itu ya melalui spanduk ya, roll banner dan sebagainya. Jadi di spanduk itu sudah ada apa? Sudah ada QR-nya, barcode-nya, kemudian ada nomor rekeningnya. Sehingga bisa digunakan untuk membayar zakat. Inilah channel-channel kita.
Nah, tadi untuk yang bisnis dan manfaat, kita juga punya tabungan, tabungan usaha ya, yang tentunya nabungnya untung, bisnisnya makin untung, dan bahkan kita juga punya tabungan IB pahala ya, di mana kalau Bapak Ibu buka tabungan IB pahala, itu bisa melalui Oktomobile, itu langsung bisa berwakaf saat itu juga Rp50.000 untuk rumah sakit sehat. Jadi banknya untung karena kegiatannya, produknya terjual, tapi nasabah juga langsung diajak untuk berdonasi. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini, silakan di ini kita download. Dan alhamdulillah saat ini lagi ada promo nih, dapat bonus langsung 400.000 kalau buka Oktomobile. Dan tentu niatnya membuka Oktomobile salah satunya adalah untuk memudahkan Bapak dan Ibu membayar zakat, infak, sedekah, sehingga peran bank syariah, peran lembaga syariah itu bisa bermanfaat dalam segi fungsi sosialnya. Nah, kita juga punya mobile apps ya, itu namanya e-salam, silakan di-download juga. Sini juga bisa buat bayar zakat, wakaf, sedekah, kurban bahkan. Jadi kemarin tuh berkurban banyak sekali kita orang muda ya, kita kerjasama dengan lembaga pekurban ya. Di sini ada menunya, kemudian ada harganya, dengan gampang langsung klik, langsung kurban bisa langsung dilaksanakan melalui e-salam ini. Gimana, silakan Bu Mariana? Sudah download. Nah, demikian nih. Mudah-mudahan peran Bank Ria di sini bisa ini ya, merupakan salah satu jalan implementasi kita dalam menstabilkan, mensinergikan antara bisnis dan manfaat. Manfaat ya. Jadi kalau kita bisa katakan suatu ungkapan ya, bisnis follow. Nah, ini juga sebagai penutup, semoga bermanfaat. Saya akan memberikan suatu supaya hati kita lembut di surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ada yang berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang meninggal itu pengen hidup lagi, pengen bersedekah. Karena memang Masya Allah ganjarannya dengan bersedekah, Allah akan memberikan solusi dan rezeki yang tidak terduga dari pintu mana yang kita enggak, yang penting kita yakin. Nah, kesempurnaan keimanan seseorang itu menurut Al-Imran 92 tidak akan tercapai kalau dia belum menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Saya rasa demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share. Saya juga masih belajar di sini, mudah-mudahan kerjasama kita dengan Baitul Mal Aceh, kemudian dengan universitas, kita dapat menjadi suatu perbankan yang dapat memberikan manfaat, bersinergi, bekerja sama sehingga kita bisa mengabulkan ini ya, niatnya masyarakat untuk berinvestasi akhirat dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mariana, karena waktu kita sudah demikian mepet, mungkin langsung menuju ke sesi tanya-jawab. Maaf. Di kolom chat sudah banyak peserta yang menuliskan pertanyaannya. Yang pertama itu dari, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu ya, SNI Rofiqah. Pertanyaannya ditujukan ke Pak Yason terkait
integrasi zakat. Bagaimana integrasi zakat sehingga impact-nya maksimal dengan menggunakan banking approach. Halo Pak Yason, ya boleh langsung dijawab. Oke, langsung dijawab ya. Langsung dijawab satu persatu aja. Oke, jadi mengoptimalkan zakat melalui banking approach itu ilustrasinya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita ingin menyalurkan pembiayaan, misalkan nilai pembiayaan yang ingin disalurkan oleh perbankan itu senilai 1 miliar, ini ilustrasi yang sederhana. Ketika kita minta perbankan ingin menyalurkan pembiayaan 1 miliar, dia itu membutuhkan minimum 100 juta, minimum ya. Artinya ketika dia menyalurkan 1 miliar, dia butuh misalkan 3% untuk biaya operasional, ya kan? 3% untuk premi, misalkan 3% untuk margin dia gitu. Jadi sekitar 10% dari apa yang disalurkan itu minimum untuk meng-cover apa yang sudah dikeluarkan oleh bank. Maka kalau dari setiap 1 miliar yang disalurkan oleh bank, minimum ya, ini minimum artinya angka minimalnya adalah 10% sekitar segitu. Maka dibutuhkan 100 juta. Nah, kalau dibalik ya, ketika zakat terkumpul 100 juta, ya maka dilakukan dengan banking approach ya. 100 juta itu untuk mengcover apa yang diperlukan oleh perbankan, maka dia bisa berevolusi impact-nya 10 kalinya. Jadi dengan mengumpulkan zakat atau infak 100 juta, dia bisa masuk ke dalam perbankan dan perbankan bisa membiayai 1 miliar. Nah, kalau 1 miliar ini kemudian menjadi program pembiayaan murah 1 juta rupiah untuk masing-masing UMKM, misalkan begitu ya, kita kasih batasan. Minimum ada 500 ribu, maksimum pinjam adalah 2 juta. Itu udah berapa ribu UMKM yang bisa mengakses keuangan tanpa harus membayar biaya perbankan gitu ya. Jadi bahasanya cost of financing-nya bank itu coba di-cover oleh dana zakat. Nah, memang yang seperti ini jangan didebat fikihnya dulu ya. Ini memang masih dalam suasana yang dalam tanda kutip khilafiyah ya. Artinya kita kan di dalam konteks akademisi itu ya, berbagi ide, melempar ide. Perkara implementasinya itu, menurut mazhab ini begini, menurut mazhab ini begitu, betul. Memang itu masih dalam konteks yang debatable. Cuma sama seperti di Aceh ya. Kami juga waktu diskusi dengan Tengku di Aceh, wakaf uang itu ya debatable. Coba Mbak Riza main ke Tengku yang enggak di ujung Lok Semawe gitu ya. Wakaf tunai itu ya ketawa mungkin Tengkunya. Ini wakaf kok ya tunai gitu kan. Bagi beliau mungkin wakaf tunai itu secara apa esensial berbahaya secara nilai gitu, karena yang dikejar oleh wakaf adalah zatnya sebetulnya, sementara uang itu yang kita kejar bukan zatnya, sementara nilainya gitu. Nah, maka kan Tengku melihatnya di batas itu ya boleh, tapi kalau kita sebagai ekonom melihat misalkan wakaf itu yang dilihat adalah asetnya, nah itu ada perbedaan-perbedaan sama kayak zakat tadi. Contohnya seperti itu Mbak Rafiko ya. Jadi ketika kita kumpul 100 juta itu soalnya begini Mbak Riza. Sudah sering kita kumpulkan dana zakat 100 jutaan, ya. Lalu dibagi kan ke fakir miskin gitu ya, dibagi ke 8 asnaf, lalu ya nggak jadi apa-apa gitu. Ya, nggak jadi apa-apa. Kadang, ya mohon maaf, kadang ya ada juga yang tidak selalu tepat sasaran dan tepat waktu lah, tepat sasaran atau tepat penggunaan gitu ya, tepat waktu. Jadi, suasana banking approach itu di butuhkan untuk memitigasi yang seperti itu. Maka kalau ada dana zakat baitul mal terkumpul 10 miliar misalkan begitu, atau terkumpul berapa puluh miliar gitu ya, ya apa salahnya kalau kita melakukan pilot project atau uji coba selama memang baitul mal Aceh dari sisi fikih mengizinkan gitu ya, untuk melakukan praktek seperti itu. Toh pada akhirnya memang, kenapa kok saya berani mengemukakan ide ini? Satu, yang harus menjadi sasaran itu adalah usaha mikro, bukan UMKM, mohon maaf. Hanya untuk usaha mikro. Jadi yang berhak menerima dana zakat dan dengan pendekatan banking approach hanya usaha mikro. Kenapa? Usaha mikro itu asetnya masih 0 sampai 50 juta. Loh, maksudnya apa? Ini shop itu adalah sekitar berapa? 85 gram emas ya. 85 sampai 90 gram emas. Nah, kalau kita konversi ke dalam nilai rupiah, itu kan angkanya sekitar 45 sampai 50 juta. Jadi kalau Mbak Riza punya uang senilai 50 juta nganggur di bank selama 1 tahun, dia menjadi objek zakat dan status Mbak Riza sebagai muzaki. Nah, mikro itu banyak yang masih asetnya di bawah 50, sehingga saya masih menggolongkan dia sebagai satu, mungkin miskin, yang kedua mungkin gurimin, artinya
ketika dia nggak buka usahanya sehari aja, mungkin besok udah penghutang. Ya. Jadi status dia sebagai pengusaha dan sebagai apa masuk ke dalam asnaf itu daily ya. Hari ini jadi pengusaha, dia sehat, dia jadi pengusaha, dia dapat untung. Besok sakit, dia utang. Horimin. Ya, besok masih agak-agak sakit, dia berusaha tapi nggak cukup memenuhi kehidupannya, miskin. Dia masuk ke dalam asnaf. Jadi kenapa dia nggak berdapat dana zakat ya dengan pola seperti ini? Berat sebetulnya. Cuma yang menjadi kontra adalah, kenapa kalau bisa diberikan dana zakat, kenapa nggak dana zakatnya langsung? Ya tapi kemanfaatannya tadi, ya dengan dana zakat 100 juta, saya bisa mengkonversi menjadi 1M dengan pendekatan seperti itu. Nah, apakah bagi banking menarik? Enggak. Jadi kalau ngomong soal, ini menarik nggak untuk banking? Enggak memang. Jadi kita juga jangan berpikir ekstrim ya, lalu membuat seolah-olah semua perbankan portfolionya pembiayaan seperti itu, yang enggak juga. Maka kita bilang, ketika misalkan dana zakat dari Baitul Mal itu punya disisihkan misalkan 1 miliar, bisa jadi 10 miliar itu pembiayaan dengan model seperti ini. Ya sudah cukup 10 miliar itu sebagai misalkan program pembiayaan murah kepada usaha mikro. Titik, sudah dibatasi usaha mikro, besaran cuma 10 miliar biar bergulir. Gitu. Nah, maka seperti itu kurang lebih Mbak Liza jawabannya. Ya, terima kasih. Ini juga ada dari Dr. Vivi. Mungkin Pak Ising bisa melanjutkan tentang perkembangan pembiayaan oleh perbankan syariah. Saya rasa ini lebih tepat ke Pak Yasin. Di sini tidak disebut, ya Pak Yasin tidak disebutkan di sini untuk pemateri yang mana, tentang perbankan syariah khususnya di Aceh dalam mengelola zakat dan wakaf. Mungkin ada tanggapan. Oke. Jadi untuk di Aceh, pembiayaan kita itu polanya masih mirip kayak, ini saya harus hati-hati bicaranya ya. Cara bank syariah menyalurkan pembiayaan secara sektoral itu masih sama kayak konvensional. Sektoralnya ya, jadi secara komposisi itu sama. Bahkan untuk sektor-sektor yang tertentu seperti pertanian, kita lebih kecil perbankan syariah. Loh, kok bisa perbankan syariah lebih kecil? Ini berarti nggak berpihak buat rakyat dan seterusnya. Jangan buru-buru ke sana. Kenapa? Karena memang konvensional itu lebih tinggi ke pembiayaan pertanian, misalkan perikanan, misalkan termasuk juga UMKM, itu mayoritas dengan dukungan KUR. Maka kalau coba lihat itu BRI, misalkan ya konvensional, dicabut hak KUR-nya, mungkin perilakunya juga nggak menjadi BRI yang sekarang. Ya kan, BRI sekarang pro UMKM, ya dia disupport dana subsidi KUR tinggi. Nah, jangan langsung dibandingkan dengan BRI syariah ya, yang alokasi KUR-nya masih belum sebanyak BRI konvensional. Nah, maka itu yang menyebabkan, ini ilustrasi ya, mohon maaf saya sebut merek supaya ilustrasi aja ya, bukan untuk menghina atau untuk apa ya, tujuan hanya untuk mengilustrasikan bahwa perilaku perbankan itu memang satu sama ya, baik syariah atau konvensional ke secara sektoral ya, itu mirip. Maka kita bilang kalau dalam konteks moneter itu ada resiko, namanya resiko cyclical ya, karena pola pembiayaannya itu sama. Maka kalau ada krisis, apakah bank syariah anti krisis? Wallahu a'lam. Kalau perilakunya sama, perilakunya sama ya, misalkan portfolio perbankan syariah itu sama seperti konvensional, sama-sama ke sektor perdagangan. Ketika sektor perdagangan terpukul karena COVID, ya bisa terpukul bank syariah, bisa terpukul, artinya mungkin saja terpukul. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini masih lebih kuat gitu ya bank syariah. Gitu. Itu ilustrasinya aja. Satu itu. Yang kedua, di Aceh sendiri itu pasca kita melakukan konversi, kita hanya bisa melihat bank syariah memang dari sisi bank Aceh, Pak. Jadi kalau kita ngomong bank syariah di Aceh, itu sebetulnya ya tinggal bank Aceh syariah yang portfolionya mendominasi. Nah, kalau dari sisi bank Aceh syariah juga sama ya. Mereka masih dalam tanda kutip melakukan proses transformasi. Sebetulnya hal apa situasi seperti ini yang pas menjelaskan OJK, saya cuma kulitnya aja deh. Intinya mereka sedang melakukan proses transformasi sebagaimana yang Bapak mungkin baca di berita ya. Mereka, gubernur berharap dia lebih kuat ke UMKM, dan Bank Aceh Syariah, BI dan OJK di Aceh sedang mengawal untuk itu. Artinya dikawal itu belum final, Bank Aceh sedang berproses untuk pro UMKM. Kenapa? Sebetulnya juga bukan dikatakan tidak pro selama ini, ya pro UMKM, cuma memang dalam catatannya itu juga mungkin masih perlu dibenerin ya. Jadi kayak akad murabahah itu masuk ke konsumsi atau masuk ke UMKM itu kan, dianggap konsumtif atau enggak, itu kan masih harus kita teliti lagi gitu ya. Jadi perbankan di Aceh seperti itu Bapak sekalian. Untuk akadnya itu juga
bukan akad mudharabah mayoritas ya, kayaknya juga enggak sama ya, pola penyaluran berdasarkan akad juga masih mirip satu kita di Aceh dengan yang di nasional. Salah satu yang menarik adalah seluruh perbankan syariah itu sepertinya yang saya baca terakhir belum menerapkan akad salam, Pak. Jadi sama juga di Aceh, sebetulnya kita punya peluang menerapkan akad salam itu di Aceh ya sebetulnya dengan dukungan lembaga keuangan syariah. Nanti kita bahas deh di forum selanjutnya, di forum lainnya. Untuk kontribusinya ke UMKM itu mirip, Pak. Ya, jadi memang mayoritas mirip, cuma seingat saya untuk jumlah rekeningnya lebih bagus bank syariah gitu ya. Jadi secara nominal ya pasti lebih rendah nilainya karena kita sedikit share-nya, tapi secara rekening, bahasa perbankan itu number of account, itu sebenarnya secara proporsional lebih bagus bank syariah. Jadi apakah bank syariah pro UMKM? Ya, jawabannya ya. Bank syariah itu pro UMKM gitu ya. Semoga bukan karena dia masih kecil ya, tapi memang karena semoga melirik UMKM memang sebagai bagian dari fungsi intermediasi yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin itu Mbak Riza, jadi mohon maaf Pak kalau misalkan jawabannya tidak langsung based on data, karena memang saya belum update persoalannya. Jadi sejak COVID itu diskusi seperti ini kan ya agak jarang ya, dan ini berdampak pada fokus kami juga nggak ke dalam penyiapan materi atau data terus-menerus. Tapi data yang saya baca terakhir, yang saya baru sampaikan Juni Pak, Juni 2020-an itu yang saya ingat seperti itu. Jadi bukan data yang saya sampaikan, bukan data yang lama juga, enggak, Juni lah, Juni 2020 terakhir kita buka ya, dan itu seperti itu kondisinya. Jadi dan itu enggak cuma di Aceh Pak, di nasional seperti itu. Maka kalau ada yang menuntut harus berbeda antara konvensional dan syariah, rasanya juga enggak pas gitu. Karena apa? Karena kelakuan kita sebagai nasabah juga kadang masih seperti itu ya. Artinya nasabah itu kalau mau canggih konvensional ya kan, kalau mau murah konvensional ya kan, tanpa berpikir pertimbangan iman. Nah, kalau kita enggak mendukung bank syariah, dia enggak bisa murah, Pak. Gitu. Kalau nggak bisa murah, apakah dia ramah ke UMKM? Ya nggak bisa ramah ke UMKM kalau dia mahal. Ya kan? Loh kok dia bisa mahal, Pak? Ya Anda nggak nabung di bank syariah. Gitu kan? Cost of fund-nya tinggi, ini muter aja itu persoalan itu. Loh kenapa Anda nggak nabung di bank syariah? Karena susah, Pak. Saya kena cas. Saya nggak ada ATM. Ya udah, muter aja itu masalahnya. Maka masalah ini sudah berputar 20 tahun lebih pasca Bang Muhammad berdiri. Ya maka yang namanya apa, persoalan tentang pengembangan syariah itu menjadi PR berat regulator, karena memang support dari masyarakat muslim itu tidak sepenuhnya sebagaimana kita bayangkan gitu. Masyarakat muslim kita masih banyak yang di pasar rasional market, sehingga bank syariah kita masih belum punya privilege untuk betul-betul sesuai dengan konseptual yang kita harapkan di dalam textbook. Mungkin itu Mbak Riza. Terima kasih Pak. Berikutnya untuk Ibu Dian nih, ada beberapa yang sudah saya rangkum pertanyaannya ke Budian. Saya lihat salah satunya sudah coba dijawab tapi belum komprehensif, mungkin kita bisa menggalinya lebih dalam. Ini terkait dengan BMT. BMT dan apa tadi? Ya, tentang pola Kardul Hasan. Bagaimana BMT ini tetap bisa berjalan dengan pola Kardul Hasan ketika sebagian dari penerima ini pendidikannya masih menengah dan kurang mampu untuk mengelola dana, bagaimana itu BMT-nya tidak kolaps. Kemudian yang kedua soal dana CSR, saya rasa ini social responsibility yang merupakan wajah baru dari kapitalisme. Apakah bisa di-adjust penggunaannya dengan kerjasama lembaga BMT atau koperasi syariah agar bisa membantu banyak usaha mikro? Jadi ada dua pertanyaan di sini untuk Bu Dian. Ya, saya persilahkan Bu Dian untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Riza. Pertanyaannya pertanyaan klasik, BMT, Kardul Hasan, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yason mengenai biaya yang kos yang mahal dan sebagainya. Ini sulit kalau kita tidak menemukan entrepreneur, pengusaha mikro yang entrepreneur gitu. Jadi Kardul Hasan itu membuat BMT tidak mendapatkan untung ya kan. Nah, makanya tidak dari DPK harusnya. Kardul Hasan terus dari wakaf. Pasti wakafnya kecil dong, Bu. Namanya juga BMT. Nah, memang berarti sumber dana Kardul Hasannya juga kecil. Kalau dana pihak ketiga tadi kita menzolimi karyawan BMT kalau dia tidak dapat
keuntungan dari perusahaan, dari BMT-nya. Karena struktur dari perbankan itu ada sumber daya, ada pekerja, staf bank yang punya keluarga di situ. Mereka juga ingin hidup normal saja, tidak harus kaya. Nah, dari mana dapat keuntungan, dapat bisa membiayai human resource-nya, apalagi ingin mendapatkan orang pinter, orang bagus kerja di BMT atau kerja di koperasi, tentu harus ada attractiveness-nya. Nah, ini masalah opportunity cost. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu memang kita masuk ke big picture-nya. Kenyataannya akan sulit, makanya saya bilang tadi sustainability. Di bagian-bagian saya di awal, saya memperjelas. Saya ingin memperjelas bahwa ada extreme profit-oriented, ada yang social-oriented. Di tengah-tengahnya itu adalah lembaga-lembaga yang bisa menjembatani. Nah, kita ngambil di mana gitu. Kalau BMT dipaksa untuk harus kondusasan banyak, ya dari mana sumbernya, dia akan mengurangi, namanya juga zero sum game, maksudnya dia akan mengurangi sisi lainnya. Jangan sampai dia ngezolimin pekerja yang anak istrinya gajinya pas-pasan hanya karena BMT nggak untung gitu. Jadi mekanisme pasar berlaku di sini, tetapi dengan niat baik. Orang yang berkelebihan uang, karena BMT itu korporasi koperasi, bersama-sama membantu orang yang sulit. Nah, kesulitan itu nanti ada portofolionya. Lihatlah, mana sumber dananya dari mana. Sumber dananya misalkan dari dana-dana yang murah, ya bisa jadikan kodohasan. Tapi kalau misalkan sumber dananya tinggi, ya jangan pakai kodohasan. Nah, itu jadi memang ada portofolio. Jadi jangan menuntut terlalu banyak kalau struktur biayanya saja kita sudah tahu bahwa tidak memungkinkan. Jadi alih-alih kita menolong, memudahkan, tapi kita menzolimi pihak lain. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan orang bekerja BMT, orang yang bagus, kalau seandainya struktur anggaran struktur biayanya atau gajinya tidak menarik, yang tidak membuat dia mampu membiayai keluarganya dengan pantas aja, dengan normal gitu. Apalagi kalau masih di bawah UMR. Bagaimana kerjasama CSA, kerjasama dengan koperasi sebagainya, itu bisa. Itu bisa, tetapi ada logika ekonomi juga. Kalau terlalu panjang jalurnya, terlalu banyak terlibat dalamnya, masing-masing akan dapatkan keuntungan juga, terlalu mahal ke ujungnya nanti. Terlalu mahal ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi tidak aneh selama ini kalau kita lihat BPRS, BPR itu bunganya yang biaya kepada UMKM itu hampir 36%, hampir sama dengan kartu kredit. Gitu. Itu kan rasanya nggak masuk akal, rasanya kita memberikan biaya semahal itu kepada orang-orang susah, orang mikro. Gitu. Tapi struktur biaya yang panjang tadi membuat begitu. Pengusaha mikronya jangan disalahin juga, mereka mau kok Bu 36%, 30%, atau 25% gitu. Ekuivalen ya, kita nggak ngomongin bunga, tapi sini margin dan sebagainya, ekuivalensinya. Itu karena apa? Ada struktur biaya. Jadi sebagus mungkin kita membuat struktur biaya, dan itu skala ekonomisnya harus jelas, susah lah, di mana-mana juga susah kita ngalahin BCA, karena struktur dan skala ekonomisnya sangat-sangat besar, sehingga dia mereduce cost, dia jadi murah gitu. Nah, intinya adalah kita nggak ngelihat kecil-kecil. Kalau kita ingin bikin suatu sistem, kita ingin bisa sumber daya manusia sekarang, mahasiswa Araniri, mahasiswa Febi, bisa mendesain perbankan syariah dengan skala sekelas BCA, sekelas CIMB misalkan, sehingga apa? Dengan skala yang besar, dengan sistem yang dengan sistem yang ada, misalkan ya IT-nya ngurusin yang kecil sama yang besar, sebenarnya kan biayanya nggak jauh beda. Nah, kemudian sumber daya manusianya juga bagus, sehingga cost operasionalnya rendah. Dengan skala besar, cost operasional rendah, dia bisa jadi kompetitif menawarkan pendanaan. Karena pendanaan itu sumber pendanaan itu adalah keuntungan bagi bank, tapi beban bagi UMKM. Jadi ingat, dua satu hal tapi dua dua apa dua
dua pihak bertolak belakang. Jadi kalau bagi bank bunga atau margin itu adalah keuntungan, bagi pengusaha kecil itu adalah beban. Nah, mencari equilibriumnya itu yang menarik. Equilibrium itu lihat keberpihakannya. Kalau keberpihakannya kepada umat, kepada masyarakat seperti tadi, mungkin tugas BRI. Kemudian tugas negara lah yang besar karena disokong oleh infrastruktur yang ada. Sulit bagi bank-bank kecil untuk bisa bersaing dengan yang besar tadi. Nah, pertanyaannya, saya masih ingat sekali waktu saya mengundang Bank Indonesia, mungkin 20 tahun yang lalu ya, waktu orang bank mengatakan bahwa, Bu, saya mengundang juga Direktur BPRS, BPR, dengan tadi niat naif lah bahwa gimana kita ingin mengembangkan BPR syariah, gimana kita ingin mengembangkan Baitul Mal ini BMTA, BMTB, BMTC supaya mereka bisa survive. Terus kemudian orang Bank Indonesia bilang begini, bank itu adalah business entity, profit oriented motif, dia bilang gitu. Dan tentu satu bukan dari Dex ya, bukan dari DPBS, tapi ini overall dia berpikir bahwa sementara kita akan membuat bank itu, kalau bank memberikan layanan kepada masyarakat itu dengan kos yang serendah-rendahnya. Kos yang serendah-rendahnya itu kalau dia efisien, kalau dia efektif. Efisien efektif kalau skalanya besar. Misalkan, ambil ekstrimnya aja, kalau semuanya satu bank di Indonesia bisa menekan biaya sehingga KUR atau yang lainnya itu ada, berarti semua rakyat Indonesia hanya dikasih 7%. Atau malah 6%. Nah, akan dan itu apalagi kalau misalnya berbagi itu kos yang paling rendah saat itu karena BI rate sekian. Tapi bayangin Jepang itu sudah 0%. Artinya tidak ada orang yang hidup menguntung dari deposito. Nah, saat uangnya ditaruh di bank bisa turun nilainya. Misalkan uang 100 juta taruh di bank, sekian tahun lagi mungkin kurang dari 100 juta karena ada biaya di situ. Nah, artinya itu ekstrimnya kalau kita ingin berpihak ke rakyat kecil. Nah, sekarang BPS, BPR siapa itu adalah pemilik swasta. Pemilik swasta yang ingin dapat untung. Dan di Bandung memang BPRS itu pemiliknya Cipaganti orang tertentu. Kemudian punya hotel apa dulu hotel di Bandung itu pemilik BPRS. Jadi ada pengusaha-pengusaha yang membuka BPRS, membuka BPR, membuka BMT. Nah, mereka mengambil keuntungan yang cukup besar. Pertanyaannya kalau kita membela ke mereka, kita membela rakyat atau membela pengusaha? Jadi idealnya ekonomi itu tidak serta-merta satu sisi saja. Pas semua orang ngomongin syariah terus kita menganggap bahwa itu yang terbaik. Lihat dulu siapa di baliknya. Berapa nilai yang dia lempar? Pada akhirnya bagi masyarakat opportunity cost mana? Kemudian kalaupun umat mau berbagi, dia bisa berbagi zakatnya. Tapi untuk cost of capitalnya kalau dapat ditekan ini mungkin. Makanya kardu hasan itu adalah hal yang baik. Tapi bisa membuat kardu hasan besar banyak dan skala besar itu harus ada orang-orang tertentu yang untung. Yang bisnisnya untung, yang mau berbagi melalui wakaf. Melalui, kalau zakat, bisa zakat produktif, tapi selama tidak ada lagi orang fakir, tidak ada lagi orang miskin, baru kita bisa memproduktifkan. Tapi kalau selama masih ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang yang terlilit hutang luar biasa, bukan karena perilaku yang berhutang, tapi karena kondisi sakit dan sebagainya, kita zolim memproduktifkan. Bagi saya seperti itu, karena urutannya jelas. Nah, masalah nanti berguna apa tidak, karena miskin itu berhubungan dengan harga diri, miskin itu berhubungan dengan bisa kufur orang hanya karena miskin, bisa benci orang dengan keadaannya, dengan Allah kalau dia sangat-sangat miskin. Jadi itulah yang zakat itu bumper ekonomi. Jadi selama masih ada yang miskin, jangan diproduktifkan dulu. Tapi kalau setelah miskin sudah nggak ada, yakin Nabi pun nyari-nyari itu sampai malam segala macam. Kalau tidak ada yang miskin, tidak ada yang benar-benar terhina. Kalau dia miskin, hilang harga dirinya atau hancur keluarganya atau jadi jual diri mereka, itu tanggung jawab bersama. Baru setelah itu kita produktifkan. Nah, tapi kalau wakaf itu bisa
jadi Qardhu Hasan yang sangat luar biasa begitu. Nah, jadi dan wakaf ini kalau dapat jangan dari yang kecil-kecil sebenarnya. Kalaupun ada wakaf Islamic Microfinance secara teori ya, tapi untuk bukti sampai sekarang sulit sekali mendapatkan angka yang signifikan material gitu dari Islamic Microfinance untuk berwakaf. Karena tadi kecil sekali. Nah, wakaf itu diharapkan sama orang-orang yang kaya. Orang-orang atau mekanisme perbankan yang membuat adat pembayaran wakaf tadi yang seperti melalui kayak seperti si IMB tadi mengatakan bahwa saat dia ini dia ingin berwakaf berapa ribu, seperti saya Bank Syariah Mandiri, saya dikasih tawaran apakah selesai saya transaksi mobile, apakah ini berwakaf atau zakat atau infak. Nah, itulah yang dikumpulkan, makin besar angkanya itu jadi Qardhu Hasan. Nah, jadi jangan uang BMT dan pihak ketiga jadi Qardhu Hasan. Teori sih baik, niat baik, tapi it doesn't work gitu. Karena apa? Karena struktur biayanya nggak akan nutup. Pada saat kita terlalu iman saja nggak cukup, tapi juga kemampuan kita memanage itu. Jadi di Islam itu kan diajarkan juga belajar, iqra, bekerja, belajar, sehingga apa? Tidak hanya sekedar iman tanpa knowledge itu nggak jadi apa-apa begitu ya. Paling tidak untuk diri sendiri dan masyarakat ya, tetapi akan lebih besar dampak kontribusi kita kalau iman iya, tapi juga kita manajerialnya bagus. Kita ngerti big sistemnya. Kita buat sistemnya itu ngangkat sama-sama. Jadi equilibrium-nya itu naik. Dia tidak timpang gitu. Jadi saat equilibrium-nya naik, dia akan jadi rahmatan lil alamin, jadi masalah. Jadi saya bilang mengatakan bahwa uang itu sebenarnya matematis. Nah, tapi kadang-kadang kalau berkah matematis Allah dengan kita berbeda. Matematika Tuhan, semua orang punya pengalaman spiritual bahwa saat kita nggak punya uang, kemudian kita bagi sedikit kepada orang yang membutuhkan di depan kita pagi hari, sorenya itu langsung ada aja rezeki. Nah, itu tuh semua orang punya pengalaman seperti itu. Artinya barokah itu kita sebagai Muslim itu benar-benar kita yakini. Itulah jadi penggerak kita. Tetapi selain itu, kita juga harus memanage dengan baik. Hitung-hitungan kita harus masuk. Kemudian niat kita ke sini untuk syariah, tapi kita mengorbanin yang lain, dan itu juga tidak akan bekerja. Jadi masyarakat kita membutuhkan mahasiswa atau pemikir punya iman yang kuat, punya kemampuan logika yang bagus, tapi juga manajerial yang baik dan cerdas inovatif. Mampu mencari jalan keluar, apalagi sekarang disruption era 4.0 dengan teknologi bisa mengkat tadi intermediary sehingga cost-nya jadi murah. Saat cost-nya murah dia akan kompetitif. Nah, bagaimana bikin sistem itu jadi bersaing dengan teknologi begitu. Nah, jadi ini masalah kompleks. Saya nggak berani punya satu dua kesimpulan untuk ekonomi, kemasyarakatan, keagamaan. Itu one fit all itu enggak, karena bagaimanapun kita ada culture, ada budaya, ada tradisi yang di Aceh mungkin berbeda dengan Sumatera Barat, berbeda dengan Makassar, berbeda dengan Jakarta. Nah, saat kita memaksakan satu metode dengan walaupun mau syariahnya berbusa-busa gitu, tapi kalau itu tidak fit dengan culture kita, tidak logika matematikanya nggak masuk, dia tidak akan jalan, tidak sustain gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita baik ke satu tapi kita menzolimi yang lain. Nah, itu yang kita hati-hati dalam berekonomi syariah ini. Jadi tidak mudah memang, tapi yang artinya kita memang harus bekerja lebih banyak, bekerja lebih keras, kemudian sehingga kita dengan kerja kita menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu baru kita share untuk kebutuhan keluarga kita dulu. Kemudian ada zakat yang wajib diberikan 2,5%. Kemudian setelah itu baru meningkat infak sedekah. Jangan sampai kita ngezolimin anak istri kita, disuruh berhutang setelah susah-susah hidup, tapi Anda memberikan jadi itu prioritasnya nggak pas. Kemudian kalau benar udah ketutupan semua, punya uang banyak, wakafkan. Nah, wakaf ini uang idle yang dikumpulkan oleh orang-orang hebat, orang-orang yang bekerja, yang sudah berkelebihan, itu yang akan membantu memperkecil gap kemiskinan dengan orang-orang yang sekitarnya yang membutuhkan dana. Jadi make it clear gitu. Saya sedih kadang-kadang melihat
orang ekonomi syariah cerita saja tapi nggak bertanggung jawab saat ditanya detailnya seperti apa. Jadi ilmunya kemana, tetapi pada saat implementasi sulit karena apa? Tadi ada struktur biaya yang nggak masuk. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga menjawab. Sebenarnya juga saya curhat juga bagaimana sebenarnya pengalaman kita bertahun-tahun di riset di UMKM Unpad itu punya LMFE yang sudah 25 atau 30 tahun. Kami ada riset di situ dan kita merasakan sekali bahwa berdinamika masyarakat, ekonomi masyarakat itu tidak mudah. Kalau mudah nggak mungkin kita masih miskin sampai sekarang. Atau maksudnya masih ada 30 juta orang yang miskin. Miskin itu juga punya kompleks juga. Ada yang miskin itu karena bodohan juga, karena kurang beragama juga. Nah, tapi ada juga miskin karena memang cobaan dari Allah, karena sakit dan sebagainya. Jadi kompleks. Saya sendiri semakin tahu kompleksitasnya dan dinamikanya, semakin berhati-hati untuk memberikan advice kebijakan. Karena ya Allah punya banyak banyak skenario, kadang-kadang yang uncertainty, yang tidak bisa kita perkirakan di masa yang akan datang. Terima kasih. Mbak Riza, silakan. Terima kasih banyak Bu Dian atas jawabannya. Ini ada dua penanya terakhir, tapi special request, beliau ingin bertanya langsung. Kita berikan pertama kesempatan ke Pak Afkar dulu. Mohon disebutkan untuk pemateri yang mana pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu moderator, Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ada. Mohon kalau bisa agak dipercepat, Pak. Ya. Yang pertama untuk Prof. Dian. Begini Bu, rekomendasi dari hasil riset yang lalu itu. Untuk perbankan syariah dan BMT itu seperti apa, Bu? Kendala dan rekomendasi dari peneliti apa? Kemudian kira-kira forecasting secara penelitian, forecasting ke depan itu seperti apa? Sehingga ada rekomendasi untuk perbankan syariah untuk lebih maju, termasuk BMT. Mohon maaf, Bu Riza, saya nggak tampilkan videonya karena jaga kualitas ini jaringannya supaya nggak terputus, Bu. Oke, saya lanjut. Silakan. Jadi yang pertanyaan saya untuk Ibu Prof. Dian mengenai rekomendasi dari hasil riset masa lalu dan forecasting untuk kemajuan perbankan syariah dan BMT di masa akan datang. Kemudian untuk Mas Yason dari Bank Indonesia, yang pertama, peluang dan tantangan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjadi induk atau bank sentral syariah. Apakah dimungkinkan secara visi dan misinya? Karena ibaratnya kalau induknya itu seorang ibu, bank sentral belum syariah, masih konvensional, namun anaknya sudah syariah. Apakah itu tidak dilema? Jadi apakah dalam imajinasi Mas Yason ada semacam keinginan misalnya bank sentral kita, Bank Indonesia itu menjadi bank induk, bank dalam bentuk syariah. Kemudian yang kedua untuk Mas Yason, apakah perbankan syariah dan BMT dapat menjadi solusi permasalahan bangsa Indonesia saat ini? Seperti halnya hutang negara yang sampai saat ini mungkin lebih dari 6.000 triliun ya. Dan apakah bisa mengentaskan kemiskinan? Dan secara forecasting butuh berapa lama kira-kira kita bisa menyelesaikan masalah bangsa ini? Yang ketiga, bagaimana Bank Indonesia atau OJK menjaga bank syariah tetap sustainable atau going concern? Di samping mencegah terjadinya fraud seperti kasus MyBank kemarin yang nasabahnya bisa kehilangan 20 miliar. Jadi mudah-mudahan kita harap bank syariah lainnya, apalagi sekarang 3 bank syariah sudah berkumpul menjadi bank amanah,
mudah-mudahan tidak terjadi fraud. Jadi bagaimana strategi Bank Indonesia ataupun OJK dalam menangani hal ini? Kemudian untuk terakhir Bu Mariana, saya juga sempat ikuti kemarin ada program mengejar mimpi juga dari singkat aja Pak yang untuk ya, langsung ke pertanyaan. Ya, langsungnya apa program CSR unggulan dari CMB Niaga untuk UMKM? Itu untuk Bu Mariana dan rumah tangga miskin dalam sektor real. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir untuk dari Pak Rayan. Apa Pak Rayan masih online? Ya. Mohon izin, Mbak. Terima kasih. Pak Rayan tadi Mbak. Yang sudah ini. Ya, Bu. Ya. Ada Pak Rayan. Ya, silakan ya, pertanyaan singkat saja, Pak, kepada menterinya. Ditujukan ke siapa? Ya, silakan Pak Rayan. Di unmute dulu, Pak. Ya. Iya, ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin 7 poin saja. Kita memangku perbankan ya, terutama perbankan syariah, termasuk kepada Bank Indonesia. Ini pertanyaan saya kepada beliau-beliau. Bahwasanya, sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf itu sangat besar ya, dana yang terhimpun dari masyarakat, atau juga dari dana yang, apa namanya, dana-dana segar yang mengendap di perbankan. Kenapa dana tersebut tidak di, apa namanya, dialokasikan untuk hal-hal yang produktif ya, misalnya dengan membentuk atau mengalokasikan sekian persen untuk membantu masyarakat dalam bentuk pinjaman kot hasan. Rasa itu kenapa tidak dibuat seperti itu ya, dan kenapa pihak Bank Indonesia tidak mendorong untuk memberi pinjaman model-model seperti kot hasan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak ya, masyarakat tidak terlalu dibebankan dengan biaya-biaya lain. Juga perbankan juga bisa memutar uangnya di pasar. Ya, kan? Seperti itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kepada Bank Indonesia, ada nggak bisa dibuat regulasi bahwa untuk mendesak perbankan, apabila dia menyalurkan kredit-kredit lunak kepada masyarakat atau UMKM, itu bila masyarakat ingin mengembalikan dananya, mempercepat pengembalian dana, terutama pada bank syariah, kenapa tidak dibebaskan yang namanya biaya penalti? Karena saya lihat kendala yang meminjam uang di bank tersebut adalah saat mengembalikan lebih cepat dari waktu yang diikrarkan atau waktu diikat akadnya, itu kadang ada yang namanya penalti yang harus diselesaikan oleh si peminjam. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kedua penanya terakhir. Mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa membuka pertanyaan lagi, Pak. Nanti mungkin bisa langsung ikut sesi berikutnya. Kita masih punya satu sesi webinar lagi, silakan mendaftar lagi. Kepada pemateri yang tadi sudah menerima pertanyaan, kami persilahkan untuk menjawab sekaligus memberikan closing statement tentang apa kalimat-kalimat penutup, gagasan-gagasan penutup yang bisa menjadi kesimpulan kita hari ini. Pertama, saya persilakan lagi Pak Yason untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Silakan, Pak Yason. Baik, Mbak Riza. Jadi ada dua ada dua penanya ya ke ya, saya, yaitu Pak Afkar. Pertama, apa saya tidak punya imajinasi BI menjadi BI syariah gitu ya, dan apa peluang dan tantangannya menjadikan BI syariah? Masa anak-anaknya sudah syariah, bank sentralnya masih konvensional gitu kan? Pak Afkar, ini pola pikirnya harus dibalik, Pak. Dalam arti, kami itu adalah sektor moneter. Sebagaimana yang mungkin pernah Bapak baca di buku ya, bahwa sektor moneter itu adalah cermin dari sektor real. Sektor real itu dalam konteks perbankan, itu adalah bank operasional. Dulu makanya ada istilah bank komersial, ada istilah bank investasi, ada istilah bank operasional, dulu macam-macam itu istilahnya. Kalau bank komersial dan investasi soal bagaimana sektoral dia menggarap bisnisnya gitu ya. Tapi kalau bank operasional itu ya sebetulnya adalah bank yang di bawahnya, bank sentral gitu. Nah, kami sebagai bank sentral, Pak, itu seperti cermin dari bank yang ada di bawah. Nah, kalau bank yang ada di bawah itu 95% masih konvensional share-nya ya, uang masyarakat itu 90% masih di sana, lalu kami harus pakai instrumen apa untuk mengontrol bank konvensional? Kami harus pakai instrumen
konvensional. Karena apa yang kita kontrol adalah perbankan konvensional. Ya, masa kita ngontrol perbankan konvensional yang 94% sekarang siarnya ya, 90% pakai resimen syariah kan nggak mungkin. Jadi bank Indonesia itu apakah bisa jadi bank Indonesia syariah? Saya rasa nggak ada istilah BI syariah, BI konvensional itu nggak ada, Pak. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tapi dia itu seperti cermin. Nah, kalau nanti misalkan Pak Afkar jadi presiden gitu ya, di tahun 2000 berapa, misalkan Pak Afkar jadi presiden, lalu mengkonversi BRI, mengkonversi bank syariah, bank mandiri. Jadi seluruhnya nggak, bukan digabung-gabung di merger itu nggak, tapi bank yang ada di Indonesia, dimiliki BUMN, semua diubah jadi syariah. BRI seluruhnya di BRI syariah. Mandiri seluruhnya di full konversi ya. Maka BI kira-kira instrumennya masih konvensional syariah, Pak? Harus syariah. Kenapa? Kalau 95% itu ternyata perbankan kita syariah, kami harus pakai instrumen syariah. Jadi sebetulnya apa ini persoalan bagaimana kita mendakwahkan pemerintah ya, termasuk juga karena pemerintah di luar dari BI, Pak ya. Persui konversi Bank Aceh jadi Bank Aceh Syariah. Nah, sayangnya yang punya bank rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ya, itu masih belum merestui merubah BRI menjadi BRI Syariah, masih sekedar belah ada BRI Syariah, tetap ada BRI konvensional, size-nya jauh lebih besar daripada yang syariah. Dan maka jawabannya adalah itu, Pak, secara singkat, BI itu adalah cerminnya saja. Selama bank syariah itu masih kecil share-nya, maka instrumen kami mayoritas instrumen konvensional yang dipakai untuk mengontrol uang beredar, untuk menetapkan sasaran inflasi kita, untuk mencapai sasaran-sasaran kita ya. Tapi apakah kita nggak punya instrumen syariah? Punya, Pak. Meskipun cuma 6% share, Bank Indonesia punya berbagai instrumen moneter syariah. Jadi kami itu betul-betul kayak apa, polisi lalu lintas, Pak. Gitu ya. Siapa yang kita atur gitu kan. Kalau penjahat lewat ya kita atur juga kalau dia lewat ya. Tapi kalau dia lakukan kejahatan ya di luar mobil dia ya, itu ditangkap oleh bagian yang lain. Kami mengenai regulasi, Pak. Meregulasi itu secara gampang ya tadi, Pak ya. Cermin lah, gitu aja. Saya nggak mau ngasih analogi lain ya. Saya khawatir nggak apple to apple. Cermin itu aja dibahannya. Lalu yang kedua, apakah bank syariah dan BMT bisa jadi solusi? Ya, terutama apakah bank syariah bisa mengentaskan kemiskinan? Ini soal kemiskinan, itu bukan urusan bank, Pak. Jadi kalau kita ngomong realnya ya, bank ditugasi ngurusi orang miskin itu nggak masuk di dalam konsep bisnis, Pak. Jadi kalau kita ngomong misi dari bank syariah itu adalah secara teori ya, mengentaskan kemiskinan itu terlalu berat, Pak. Kalau mengurangi kemiskinan, iya. Mengurangi, membantu, mendorong pengurangan kemiskinan. Iya, tapi kalau mengentaskan berat sekali, Pak. Karena saya pernah bahas ini di satu forum ya. Miskin itu sebabnya apa? Apa kurang duit? Belum tentu. Miskin itu sebabnya males. Males itu apa solusinya? Duit? Bukan. Males itu ya males. Apakah terus males itu melanggar syariah Islam? Enggak juga. Maka saya bilang, kalau satu provinsi ya menerapkan syariat Islam, lalu apakah pasti sejahtera secara ekonomi? Sebentar, sejahtera secara ekonomi itu sunatullahnya apa? Ya kan? Nah kalau dia bekerjanya kurang profesional, kita masih malas, kita effortnya nggak bagus, ya itu fungsi yang harus kita benahi, bukan menyalahkan syariah atau nggak syariah. Sama kayak bank syariah, Pak. Bank itu apapun, konvensional atau syariah, dia tugasnya intermediasi, Pak. Titik. Intermediasi, titik tugasnya. Ada yang berpola konvensional, ada yang berpola syariah. Intermediasi artinya yang menyalurkan dari surplus kepada defisit. Ya. Secara filosofis, memang seolah-olah menyalurkan uang dari yang kaya kepada yang nggak punya uang. Tapi apakah nggak punya uang itu pasti nggak kaya? Nggak juga. Apakah yang nabung pasti kaya? Nggak juga. Jadi dalam konteks real, itu nggak sepolos itu, Pak, konseptualnya. Realnya begini. Saya punya tabungan di bank syariah. Saya punya utang di bank syariah. Ya kan? Saya punya tabungan di bank syariah 10 juta. Utang saya di bank syariah yang nyicil rumah 15 tahun sekian ratus juta. Itu bisa terjadi, Pak. Intinya adalah bank itu adalah tujuannya fungsi intermediasi, Pak. Ya. Dia menyalurkan pembiayaan, ya. Kenapa kita butuh bank? Karena kita enggak percaya satu sama lain. Sekarang misalkan saya minta ke Prof Dian ya. Prof Dian, saya boleh pinjam uang enggak 3 juta? Mungkin Prof Dian enggak percaya. Siapa lu, son, kenal aja baru sehari gitu kan di event lagi. Sehingga kalau saya butuh uang, saya nggak mungkin lari ke personal. Saya lebih pas lari ke perbankan, gitu ya, ke lembaga. Kenapa? Karena
kepercayaan di antara kita itu butuh difasilitasi oleh sistem yang sehat, yaitu perbankan. Oke, jadi Pak, bank syariah itu nggak bisa ya ditugasi untuk mengentaskan, tapi untuk mendorong pengurangan itu saya rasa bisa. Tapi kalau bank syariah ya menjadi apa lokomotif utama untuk menyalurkan dana infak sosial wakaf sedekah, lalu dari situ ternyata lebih efektif perannya terhadap kemiskinan, itu lain soal, Pak. Ya, tapi untuk banknya sendiri ya, fungsi banknya loh ya, bukan ditambahkan fungsi bank ini untuk membantu penyaluran pengumpulan. Fungsi banknya saja itu memang tidak didesain untuk mengentaskan kemiskinan. Maka jangan sampai salah ya memahami sehingga bank syariah itu diposisikan sebagai bank sosial. Ada orang macet nggak boleh ditagih ya kan? Ada aset yang masih ada padahal yang mental nasabahnya nggak boleh dilikuidasi. Itu masih banyak persoalan yang kita memahami secara parsial ya, sehingga image bank syariah menjadi buruk karena pemahaman kita yang masih belum utuh. Jadi untuk membantu pengurangan ya, tapi kalau mengentaskan artinya menzirokan, rasanya enggak, Pak. Dan kalau saya secara pribadi, Pak, kemiskinan itu dalam konteks nisab kita pasti mendorong masyarakat untuk melewati nisab, Pak. Cuma kalau semua masyarakat pendapatannya atau asetnya sudah melewati nisab, berarti kan secara fungsi zakat itu enggak ada lagi, Pak. Jadi kalau saya lihat memang kemiskinan itu ya sesuatu fenomena yang akan selalu ada, Pak. Kenapa? Karena sebabnya banyak. Nggak bisa kita nolkan betul-betul ya, kalau feeling saya sementara ini ya. Kenapa? Karena kemiskinan itu kompleksitasnya tinggi. Nggak cuma soal akses keuangan. Di sana ada pendidikan, ada etos kerja, ya ada kesempatan untuk meraih sumber daya, macam-macam, Pak, kemiskinan itu ya. Lalu bagaimana BI mencegah terjadinya fraud? BI tidak bisa mencegah terjadinya fraud secara mikro, Pak. Jadi kalau ini ditujukan yang konteksnya mikro prudensial, harus ke OJK menjawabnya. Tapi secara singkat saya bilang bahwa OJK sudah punya rangkaian peraturan dan juga pengawasan secara offsite dan onsite ya, langsung maupun secara tidak langsung dalam sistem perbankan itu sendiri. Nah, nanti detailnya memang harus didiskusikan dengan OJK. Lalu saya masuk ke pertanyaan Pak Ryan, mengapa dana yang mengendap di bank syariah tidak bisa dipakai untuk perbelasan misalkan? Nah, ini juga balik lagi ke prinsipnya bank. Jadi betul apa yang dikatakan Prof. Dian tadi bahwa bank itu termasuk BNP, itu sunatullahnya memang bukan untuk korlahasan, Pak. Ya, sunatullah bukan untuk itu ya. Kalau semuanya korlahasan, ya betul ya, dapat untung dari mana? Banknya ya. Tapi kalau kita bilang apakah dana yang mengendap itu tidak bisa apa, tidak bisa dipakai, enggak juga. Maka kita harus bedakan sumber dananya. Maka persoalan menghidupkan korlahasan di dalam lembaga keuangan syariah, itu kita harus bedakan sumber dananya. Jadi gini misalkan, saya punya bank syariah Yason, bank Yason gitu ya. Bank syariah Yason ini punya produk namanya deposito hasanah misalnya gitu ya. Deposito ini memang nggak menjanjikan apapun ya. Dan kita udah akadkan siapa yang naruh uang deposito di sini, akadnya 5 tahun dia simpen ya kan, dan nggak dapat bagi hasil apapun ataupun bonus. Karena apa? Dari uang deposito ini saya akan fokuskan untuk perlunasan. Itu bisa aja depositonya itu kita nggak dapat apa zero biaya ya, biaya cost of fund-nya nggak ada. Jadi kita pun udah akad dengan deposannya bahwa uang kamu akan saya pakai untuk perlunasan. Itu masih ada kemungkinan, artinya bisa melalui wakaf ya, tapi bisa juga melalui deposito seperti itu. Jadi deposito yang ditujukan penggunaannya untuk perlunasan. Nah, tapi apakah itu bisa menjadi core business bank? Enggak juga, Pak. Memang core business bank itu basisnya adalah intermediasi. Di dalam konteks syariah, dia bisa melakukan jual beli, dia bisa melakukan sewa menyewa, sewa beli ya kan, bagi hasil ya, dan seterusnya. Termasuk jasa gitu ya. Jadi dia core-nya adalah profit ya atau komersial. Sehingga akad seperti ini, kalau ketika ada dana mengendap, itu dia harus berhitung. Saya dana mengendap ini dana mahal atau bukan? Mayoritas dana yang masuk ke perbankan itu dana mahal masalahnya, Pak Afkar gitu ya. Sehingga Pak Ryan ya, itu nggak bisa kita langsung jadikan dia sebagai kodulhasan. Maka kalau mau kita hidupkan kodulhasan, strateginya adalah menghidupkan dulu DPK khusus untuk yang disalurkan kedulasan. Bisa seperti itu atau dengan wakaf memang. Kalau dengan wakaf lebih aman. Nah, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kedulasan. Jadi sebetulnya memang satu bukan core. Yang kedua, dia itu sebetulnya sebatas solusi bagi usaha mikro, bagi nasabah bank yang dia itu memerlukan cash flow karena dia punya kebutuhan mendesak. Contoh, saya pengusaha, nasabahnya BRI Syariah. Anak saya sakit, ya kan? Masa saya harus pakai akad ijarah multi jasa? Ya, hanya untuk ngobatin anak saya yang sedang terkapar di rumah sakit, saya harus pakai
akad ijarah multi jasa yang itu berbaik bermargin gitu ya, atau ada return di sana. Maka kodulasan itu adalah untuk mengembalikan kesehatan cash flow usaha mikro terutama yang sudah terganggu. Sebatas itu satu, bisa seperti itu. Yang kedua sebetulnya memang secara filosofis dia itu jembatan awal sebelum orang betul-betul ikhlas ya, dalam konteks bank itu betul-betul ikhlas atau orang lah, bukan bank, orang ya, kita sebagai individu belum betul-betul ikhlas mencedekahkan uang kita, setidaknya mengkodulasankan uang kita. Jadi utang piutang yang terjadi di antara kita itu adalah latihan tolong-menolong, latihan saling membantu, perkuat ukhuwah. Jadi jangan di dalam konteks komersial. Kalau di dalam konteks komersial, betul, kita akhirnya berpikir ansih apakah kodulasan itu melahirkan return atau enggak. Tapi di dalam konteks bank syariah sebagai sebuah institusi, dia butuh sebetulnya penarik berkah ya, selain CSR, kodulasan. Ya, untuk menarik berkahnya dia, gitu. Sama kayak kita bersedekah, ya sama kayak si bank itu mengupayakan kodulasan, bukan sebagai core-nya, tapi pengorbanan dia untuk mengobati usaha mikro yang sedang kekurangan cash flow, yang sedang membutuhkan biaya, tapi bukan untuk kepentingan bisnis. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pertanyaan kedua adalah, mengapa BI tidak bisa buat program ke perbankan? Ya? Jadi BI menempatkan dana, ya saya pikir dana ke perbankan, lalu dikodulasankan. Itu sebetulnya persoalan tentang bagaimana keuangan negara ini kita harus kelola, Pak Rayan. Jadi uang BI ini bisa nggak sih ditempatkan sesuka kita? Kan nggak bisa, Pak. Kami harus punya aturan atau regulasi gitu ya yang mengatur tentang bagaimana uang BI ini dikelola. Bisa nggak? Sebetulnya bisa. Loh kok bisa bilang bisa? Kredit likuiditas Bank Indonesia itu adalah salah satu ilustrasi ya, meskipun bukan penempatan langsung, polanya ada channeling, ada executing, macam-macam. Tapi pola-pola seperti itu kita bisa kontekskan dengan program sosial yang kita punya, CSR-nya BI. Sebetulnya masih ada peluang, Pak. Cuma ini tergantung concern dari pimpinan, dan saya masih belum masuk ke jajaran gubernur atau dewan gubernur, sehingga saya nggak berani mengatakan view dari pimpinan seperti apa. Tapi yang saya bilang adalah sebetulnya bisa, Pak, kalau memang betul-betul dikaji lebih lanjut gitu ya. Kayaknya kok masih ada peluang. Saya dulu pernah berpikir CSR itu dikelola secara back to back, artinya uang CSR-nya BI itu ditaruh di bank, ya kan? Kalau ada yang macet, ya baru diambil dari dana CSR itu dan dianggap sebagai hibah. Nah, tapi itu boleh nggak secara BPK, ya, secara, ya itu yang harus kita cek lagi. Itu yang saya juga masih belum paham. Tapi kalau peluangnya ada. Gitu. Yang terakhir untuk saya, ya, apakah tidak bisa desak perbankan untuk tidak memberikan penalti saat terjadi pelunasan percepatan? Nah, Pak, ini sebetulnya saya sering jelaskan dalam setiap forum terkait dengan perbankan syariah. Satu, Pak, penalti itu ada karena ada asumsi kita dengan bank itu sudah berakad di awal. Contoh, saya melakukan itu, Pak Rayan. Saya melakukan pelunasan percepatan rumah. Jadi, ilustrasinya begini, Pak. Harga rumah saya 800 juta waktu itu, rumah di Sidoarjo. Waktu itu masih sangat murah dan memang bukan rumah mewah, ya 800 juta. Lalu dengan akad murabahah, ya, menjadi 1,6 miliar. Ya, ngambil marginnya sekitar 90% selama 15 tahun. Oke? Lalu, apakah mahal? Ya kita lihat 90% dibagi 15, 6% per tahun. Ya, per bulan cuma 0,5%. Mahal nggak? 0,5% per tahun margin untuk beli rumah. Murah sebetulnya. Yang menyebabkan mahal apa? Saya yang awalnya utang cuma 800 juta, dalam tanda kutip ya, beli rumah cuma 800 juta, sekarang rumah saya dihargai menjadi 1,6 miliar. Dan saya harus mengangsur dari acuan 1,6 miliar. Ini yang menyebabkan hitungan angsuran per bulan saya jatuh lebih mahal. Kenapa? Karena utang saya, ya, dalam tanda kutip ya, utang saya, tanggung jawab saya ke bank, itu 1,6 miliar. Jadi angsurannya langsung terasa tinggi di depan. Tapi fix selama 15 tahun. Nah, kemudian saya masuklah ke pertanyaan Pak Rayan. Saya melakukan percepatan selesai 3 tahun, ya. Saya ingin melakukan pelunasan percepatan pelunasan. Saya telepon pihak bank syariah. Bu, saya mau pelunasan percepatan. Anda tahu, saya harus melunasi masih berapa? 1,3M atau 1,4M gitu, Mas. Jadi intinya dihitung penuh, ya. Saya tetap dianggap berhutang, mohon maaf, salah, ya, selain bukan berhutang. Saya masih dianggap masih belum, masih harus membayar utuh, ya, dari apa yang sudah disepakati di awal. Itu saya marahin, Pak. Ya, itu saya marahin dulu. Loh, kamu pikir saya tuh nggak tahu apa ada pola yang tidak seperti itu seharusnya. Ya, seharusnya yang dihitung adalah pokok utang saya. Ya, yang pokok utang saya ke perbankan itu berapa? Memang harus ditambah dengan penalti, Pak. Kenapa kok ada penaltinya? Karena satu, saya kan melanggar akad. Saya kan awalnya janjiannya 15 tahun, Pak. Ya kan?
kita udah janjian nih sama kawan kita 15 tahun ya dilunasi, tahu-tahu kita dapat rezeki lebih, kita langgar, ya kan, perjanjian itu. Melanggar perjanjian itu sebetulnya boleh diberikan penalti, Pak. Bukan tidak boleh loh, Pak, penalti itu dalam syariah. Jadi dalam syariah itu yang namanya jaminan itu ya boleh di Al-Baqarah 283. Ya termasuk denda itu ya boleh kalau memang itu satu dianggap melanggar akad atau yang kedua memang nakal gitu ya. Nah makanya seperti saya tadi itu tetap kena misalkan 2 bulan, 3 bulan margin berjalan istilahnya dari bank syariah. Nah itu negosiasi, Pak. Jadi Pak Ryan kalau kena kasus seperti itu bisa negosiasi. Pak, saya jangan kena 3 bulan margin dong, saya 2 bulan margin aja ya, dendanya itu bisa dinego sebetulnya. Ya, tapi gini, sorry Pak, ada yang bisa dinego, ada yang enggak. Sorry, saya enggak mau menyamakan ya. Tergantung nih banknya seperti apa nih buat aturan. Ada yang bisa dinego, ada yang enggak. Jadi penalti itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dalam syariah. Lo Anda berhaji aja kalau Anda macam-macam ya kena kafarat, kan kafarat itu apa ya, penalti gitu. Jadi enggak usah terlalu apa alergi dengan kata penalti atau denda. Ketika memang kita menyadari ada sesuatu yang diubah. Nah, kalau perspektif kita begini memang, loh kami kan melakukan pelunasan percepatan itu harusnya bank seneng dong. Dia nggak kena kredit macet, dia berkurang resikonya macam-macam. Iya, itu betul. Ya, cuma yang menjadi frame perjanjian kita adalah kamu bayar lancar 15 tahun dengan angsuran sekian-sekian titik. Dan Anda tanda tangan di situ, udah sepakat. Jadi jangan dibawa ke konteks yang lain. Fokuslah pada akad itu. Maka di dalam Al-Quran, patuhilah akad-akad yang sudah kita buat sendiri. Ya, jangan sampai kita, pas kita butuh, kita asal tanda tangan kan. Oh, saya butuh uang ini, saya butuh pembiayaan di bank syariah. Tanda tangan aja semua. Kita baca tuh kadang-kadang. Ya kan? Kita tuh kalau udah butuh uang dari bank syariah atau dari apa-apa, kita asal tanda tangan. Begitu ada apa-apa, kita protes. Eh, ini yang nggak pas. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Untuk closing statement, pertama, kami melihat bahwa integrasi keuangan sosial dan Islam itu harus kembali lagi kepada bagaimana kita berpikir tentang uang. Bagaimana seorang muslim berpikir tentang uang itu menjadi kunci dari hidupnya sektor keuangan sosial. Yang kedua, kita membutuhkan peran bank. Memang Baitul Mal Aceh dalam konteks ini wajib bekerja sama dengan bank. Kenapa? Karena kita berbicara soal fasilitas. Berbicara soal teknologi yang memudahkan orang untuk bersedekah, yang mempercepat proses sedekah itu. Nah, yang ketiga, kita sebagai umat muslim juga harus memahami bahwa frame berpikir kita itu tidak boleh ansih ya, komersial atau hanya full sosial. Kita harus combine keduanya ini dalam proporsi yang normal gitu ya. Sehingga judulnya sangat tepat, kedermawanan dan keuntungan dalam bisnis itu harus berimbang. Sehingga kalau bank syariah dia mau cari untung, boleh. Kamu punya akad banyak bagi hasil jual beli, sewa jasa macam-macam. Cuma ya Pak, ya kamu nggak punya akad tolong-menolong sama sekali gitu ya. Menghindari kodulhasan karena dia nggak menghasilkan return. Ya apa? Ya begitu cara kerja sesama umat muslim sebagai dia perbankan ya. Orang yang kerja di bank sama kita, sama-sama muslim. Dia nggak mau sama sekali ada menu untuk menolong umatnya gitu. Kayaknya kok ya nggak pas. Tapi apakah itu menjadi main bisnis? Nggak bisa. Secara natural pasti nggak akan jalan. BMT, Bank Syariah, BPR menjalankan kedudukan secara natural pasti nggak akan bisa. Cuma tadi, jangan berpikir full bisnis lalu lupa sosialnya. Jangan full sosial lalu lupa bisnisnya. Sehingga saya kembalikan lagi ke surat Al-Baqarah, jangan lupa menafkahkan sebagian rezeki. Nah, gimana bisa menafkahkan, dapatkan rezeki itu, dan diperintahkan dinafkahkan, relakan sebagiannya untuk orang yang memerlukan. Demikian dari saya, Mbak Riza. Terima kasih banyak, Pak Yasan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Mariana dulu untuk menjawab pertanyaan tadi yang ditujukan ke Bu Mariana tentang CSR. Kalau saya tidak salah catat dalam catatan saya tentang CSR dan program-program di CMB. Ada Bu Mariana? Ya, baik, ya. Silakan Bu. Ya, juga closing statement ya Bu di akhir. Untuk program CSR dan untuk UMKM ya, dari rumah tangga yang sektor ya, bisa Pak, silakan aja. Kita memang dananya ada dua macam ya, ada CSR dan ada dana kebajikan. Jadi dana kebajikan itu yang memang dari yang tadi dikatakan dari dana penalti, denda, dan sebagainya, itu memang tidak boleh untuk core-nya beberapa sektor diantaranya adalah untuk UMKM.
dananya ada, nah bisa aja Bapak buatkan proposal. Yang penting lengkap ya, siapa sasarannya, kemudian namanya, kemudian kegunaannya untuk apa, dan hasilnya itu bagaimana. Silakan aja masukkan ke proposal ke cabang kita di Aceh ya. Oke, dengan Pak Azwar bisa dibantu. Itu aja sih yang bisa kita bantu ya, baik dana JAS CSR atau dana kebajikan. Tentunya di sini nanti ada komite, ya komitenya ada di pusat, nanti dianalisa sesuai dengan kebutuhannya. Kita ingin sekali sebagai lembaga keuangan syariah menjalankan sesuai dengan apa yang diminta oleh undang-undang, yaitu sebagai fungsi sosial, dan kita bertanggung jawab atas fungsi sosial itu sehingga kita berperan penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat supaya masyarakat kita ini terhindar dari kemiskinan sehingga dia tidak kriminal. Itu aja sih, kita siap bekerja sama dengan lembaga amal zakat dan lembaga-lembaga lainnya, universitas dan sebagainya, dalam mendukung fungsi sosial serta bisnis. Itu aja Pak, Bu, terima kasih. Bu Mariana, dan langsung ke Ibu Dian, silakan Bu, dengan closing statement-nya juga. Ya, makasih. Tadi pertanyaannya bagaimana prediksi perbankan syariah dan BMT. Nah, ini berhubungan juga dengan mengatasi permasalahan di Indonesia dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu, Indonesia suatu negara. Banyak sekali peran aktor di situ, salah satunya pemerintah juga. Nah, jadi saya kasih ilustrasi begini aja. Perbankan syariah itu membutuhkan orang yang percaya bahwa riba itu haram. Riba itu ada di Al-Quran, jelas. Nah, atas dasar itu bisa jadi suatu kekuatan untuk bertransaksi di bank syariah. Nah, kalau Muslim itu taat dan percaya dengan pernyataan di Al-Quran bahwa riba itu haram, itu adalah langkah pertama saat memilih perbankan syariah. Nah, kemudian kalau perbankan syariah, misalkan seperti saya, atau Anda yang bekerja, saya tidak mengambil keuntungan dari uang saya. Artinya saya menggunakan bank untuk menitipkan uang saya, syukur-syukur untuk menutupi inflasi value-nya, kalau itu dapat bagi hasilnya, tapi hidup saya tidak bergantung kepada bunga yang misalkan saya punya uang 5 miliar, terus saya hidup sehari-hari itu, bukan itu. Saya akan menggunakan bank syariah sebagai mitra. Nah, karena saya yakin dengan bank syariah saya tenang, tidak ada riba di situ, dan saya bisa beribadah dengan tenang, bekerja dengan tenang, karena ada satu variable di hidup saya bahwa riba haram saya sudah penuhi. Itu yang pertama. Nah, kemudian apakah perbankan syariah bisa mengatasi kemiskinan, menjadi solusi umat segala macam? Kita lihat umat solusi permasalahannya itu kompleks. Pemerintah dalam hal ini punya peran untuk mengentaskan kemiskinan. Perbankan syariah yang baru 6% diminta menutupi semua permasalahan umat, itu sulitlah. Berapalah keuntungannya dari 6% dibandingkan 95%? Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat ilustrasi. Saya lama tinggal di Inggris. Inggris itu kita tidak lihat banyak UMKM di jalan. Jadi istilahnya di Inggris nggak ada yang dorong-dorong bakso di jalan, tidak ada bunyi es apa segala macam, bakso Malang didorong-dorong, nggak ada. Artinya UMKM itu sangat kecil peluangnya hidup di Inggris. Kita kalau ke mall, itu cuma ada mall besar, Tesco, Sainsbury, dan sebagainya. Istilahnya kalau Indonesia itu kayak mall-mall besar lah, kayak Carrefour dan sebagainya. Nah, bagaimana pemerintah Inggris mengatasi kemiskinan? Caranya adalah yang besar-besar dia kasih kesempatan, tapi dia pajakin juga nggak kira-kira. Dia lemparlah pajak itu ke masyarakat. Jadi orang miskin dapat rumah konsil namanya. Sekolah anaknya gratis. Kemudian kesehatan anaknya gratis. Sampai kami pun di sana minimum 6 bulan tinggal di situ gratis kesehatan. Artinya dia distribusi kekayaan itu adil.
Jadi kalau diharapkan 6% perbankan syariah bisa untuk menutupi permasalahan Indonesia yang 258 juta ini, di mana 95%-nya itu perbankan keuangannya berputar di perbankan konvensional, naif sekali pertanyaan seperti itu. Begitu. Apalagi BMT. BMT kecil-kecil. Untuk survive saja, bisa membuat sejahtera orang bekerja di BMT saja, itu sudah poin tersendiri. Begitu. Nah, jadi kita lihat permasalahannya. Untuk kemiskinan dari mana? Zakat, infak, sedekah. Saya pernah bicara di forum internasional pada saat ngomongin zakat dan wakaf itu 15 tahun lalu, ada seorang Jepang bertanya ke saya, "Wah, Bu Dian, hebat sekali Anda memikirkan rakyat banyak. Islam, zakat, wakaf. Kalau kami," katanya, "di Jepang, taunya kita adalah bekerja sekeras mungkin supaya bisa beli satu rumah kecil saja di kota, apakah di Tokyo atau di mana, sisanya itu kita bayar pajak gede. Nah, karena kita bayar pajak gede, kita nggak pernah mikirin tadi itu yang orang miskin segala macam. Kenapa? Negara telah dari pajak kami telah menyelesaikan urusan itu semua. Nah, Anda lihat perspektifnya. Negara bekerja dengan mengambil resource dari orang yang punya uang. Sehingga kalau di Jepang tuh ada nggak orang yang kaya raya? Nggak ada. Ada orang punya mobil dua? Hampir nggak ada. Punya mobil satu pun syukur-syukur banget. Profesor, teman-teman saya, Nagaoka, segala macam, nggak punya mobil. Rumahnya kecil. Dan menikah pun sulit. Kenapa? Takut nggak mampu membiayai keluarga. Nah, resource-nya diambil oleh pemerintah untuk apa? Menutupi semua, memberi fasilitas public services. Jadi kadang-kadang kita melihat global picture-nya, pemerintah punya kewajiban dan kita menghabiskan energi untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu itu tuh nggak mungkin gitu. Terlalu kecil kita untuk too small to be untuk membuat efek begitu. Even kalau bahasa microfinance-nya uang yang terkumpul di perbankan syariah untuk kordohasa, untuk mengatasi kemiskinan, never scratch the surface. Permukaan batu tuh di scratch pun tidak berbekas itu impact-nya. Kenapa? Sangat kecil angkanya. Makanya di slide terakhir di presentasi saya mengatakan bahwa angkanya sangat kecil. Sementara kita pertanyaannya, kita muslim besar iya, tapi kita mismanagement. Nah, kembali lagi tadi. Jadi ada asymmetric information di setiap pengambil keputusan berekonomi dan keuangan. Pada saat kenapa BMT memberikan biaya besar, marginnya lebih mahal daripada misalkan BRI. Karena apa? Karena ada risiko yang dia harus tanggung. Risiko high risk, high return. Oke, tapi untuk di sisi itu adalah risikonya tinggi. Kenapa? Karena ada asymmetric information. Pada saat orang untung, terkadang mereka tidak kembali menabung di BMT tersebut. Mereka pergi ke tempat lain yang memberikan keuntungan lebih besar. Nah, karena bank itu tidak pernah tahu apa yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu yang didanai tersebut, mereka tidak terlibat sehari-hari, mereka ada timbul moral hazard di situ. Jadi asymmetric information itu sebenarnya kenapa dapat Nobel mengenai asymmetric information, karena ini hal mendasar dalam ekonomi. Ada moral hazard, ada signaling, ada satu lagi saya lupa ya. Nah, ketiga hal itu yang terjadi sehari-hari. Pada saat saya memilih Bapak sebagai karyawan saya, sebenarnya ada informasi yang Bapak sembunyikan. Mungkin Bapak nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi saya kan tidak tahu. Karena saya tidak tahu, saya nggak berani menggaji Bapak di awal-awal tinggi dulu. Nah, untuk apa? Meminimize risiko. Jadi hidup itu, pengambil keputusan sehari-hari, itu ada asymmetric information yang semua orang melakukan hal yang sama. Di buku saya dengan Bank Indonesia, silahkan di-download, itu gratis, namanya Bisnis Usaha Mikro Islami. Usaha Mikro Islami itu ada masalah asymmetric information. Bagaimana sehari-hari kita terlibat pengambilan keputusan mengenai asymmetric information itu. Ada moral hazard. Pada saat bank memberikan, BMT memberikan kredit kepada suatu usaha, usahanya juga nggak jelas, dikasih kredit, takut uangnya ini akhirnya, kalau mahal pun Bapak masih mau, berarti Bapak nggak laku dong di BRI. Nah, sekarang itu otomatis logikanya. BMT memberikan margin, misalkan murabahah, misalkan ekuivalen dengan 25%. BRI kan misalnya cuma 7% kur. Tapi dia tahu, kenapa Bapak nggak ke BRI? Karena Bapak nggak eligible ke BRI.
kenapa nggak eligible? Mungkin nggak bankable. Atau ada historical data sebelumnya. Nah, untuk mereduce risiko itu, BMT memberikan harga yang lebih mahal. Kalau seandainya ada 1.000 orang, dikalikan 25% sampai 30%, 20%-nya aja default, dia masih bisa sharing kelebihan margin tadi menutupi 25% itu. Jadi ini adalah matematika lagi, kembali lagi matematika. Apakah di situ tidak ada iman dan sebagainya? Hal yang lain. Nah, karena kejujuran ini sulit. Signaling dan moral hazard itu pun butuh kejujuran. Karena bisnis itu berfluktuatif. Makanya musyarakah. Yang paling enak itu adalah musyarakah atau kita berbisnis 5 orang, 5-5-nya menanggung risiko. Itu namanya profit loss sharing. Itu paling adil. Tapi itu sulit diterapkan kalau bagi orang sibuk dan sebagainya. Tapi itu yang paling adil. Saat rugi, rugi bersama. Saat untung, untung bersama. Nah, profit loss sharing adalah the first pilihan Islamic finance. Gitu. Nah, tapi itu sulit. Makanya murabahah itu laku. 80% bank menggunakan murabahah. Karena apa? Tadi, mudah akadnya. Orang udah dipatok harus bayar sekian-sekian. Akadnya di awal, jual-beli, semoga sepakat. Tapi idealnya, kalau salah, dan murabahah itu hanya harus beli barang. Nggak boleh murabahah akadnya, tapi barang yang dibelinya transaksinya nggak ada. Nah, itu di, namanya fraud. Itu. Nah, jadi, tapi kenyataannya BMT melakukan itu. Kebanyakan apa BPRS syariah, kontraknya tetap, pembayarannya tetap, tapi barangnya itu sebenarnya tidak jual-beli barang, tapi memberikan uang. Gitu kan. Jadi kami melakukan riset Bank Indonesia 2006, hampir BPRS, even Bank Syariah juga memberikan murabahah, tapi tidak memberikan barangnya, tidak jual-beli barang. Tapi sebenarnya uang. Itu tuh adalah kesalahan dan tidak syariah compliance. Mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau melihat sistem ekonomi, intinya adalah pendidikan, kemudian bekerja keras sehingga bisnis Anda itu syukur-syukur nggak perlu pakai bank. Nah, karena apa? Bisa muterin uang sendiri gitu. Dipercaya oleh kiri kanan. Tadi kan dipercaya kiri kanan itu takes time, memang iya. Tapi seperti Pak tadi Yoson bilang, kalau Anda usaha Anda bisnis Anda bagus, orang tuh nitip uang pada Anda. Apalagi kalau bagi hasil. Kalau misalnya kan, misalkan zaman dulu itu ada Pak Palgunadi udah meninggal, orang Astra, dia memberikan bagi hasil apa uang 1 juta ke tukang dorongan nasi goreng sorenya atau siangnya, malamnya mereka berhitung mereka bagi hasil dari nasi goreng itu yang modal 100.000 lah waktu itu, 100.000 malamnya berapa mereka dapat mereka bagi. Nah itu lebih untung. Pada saat nasi gorengnya nggak laku, siang punya uang pun tidak dapat banyak malam itu. Tapi kan butuh kejujuran. Kalau misalkan orangnya nggak jujur, laku 700 piring, dia bilang laku 300 piring, nah disitulah value-nya, keberkahannya. Nah, itu adalah profit loss sharing itu sebenarnya yang diinginkan Islam. Perbankan, karena tadi benar Pak Yasin bilang, trust itu nggak ada, perbankan intermediasi itu. Tapi perbankan syariah bukan segalanya. Misalkan saya termasuk orang yang membangun rumah nggak pakai hutang bank. Gimana caranya? Saya bernego dengan kontraktor saya yang mau dibayar bulanan dengan gaji. Nah, tapi memang panjang 2,5 tahun saya membangun rumah saya. Tapi saya nggak pakai mekanisme hutang di situ. Nah, kenapa tukang saya percaya? Pertama karena kami ada yang mengawasi di rumah. Jadi tukangnya malas-malesan pun nggak mungkin. Dan tukangnya pun percaya ke kita bahwa kita akan terus tidak akan macet, sehingga dia kalau nyicil rumah, nyicil uang sudah berani di awal dengan janji dari kita bahwa kita akan manjang ini market rumahnya. Kalau diperkirakan waktunya cuma 1,5 sampai 2 tahun mengerjakan, berarti 2,5 tahun dia dengan 4 saudaranya di kampung itu yang bekerja dengan kami itu akan selalu dapat gaji tiap hari, ya tiap minggu begitu, karena gajinya mingguan. Nah, itu cara lain. Apakah saya butuh perbankan syariah? Satu, tidak. Walaupun saya nasabah beberapa akad dengan bank syariah, tapi khusus untuk yang rumah saya tidak pakai, karena memang ada kesepakatan dan saya ketemu orang yang jujur, yang bagus bekerjanya, yang bisa bernego dengan kami. Jadi bank itu alternatif. Jadi jangan dianggap bank itu super semua yang harus
bertanggung jawab untuk kemiskinan, bertanggung jawab untuk segala macam, itu terlalu berat bagi bank. Bank profit oriented, benar. Supaya dia, tapi keuntungannya baru dizakatkan, ada zakat corporate nanti. Tapi bank dengan sistemnya membuat orang-orang percaya menitipkan zakat wakaf ke mereka, itu bisa. Nah, dengan tadi instrumen-instrumen zakat wakaf yang ada di mobile banking. Dengan mereka, jadi kita nggak perlu, orang tidak perlu menyerahkan uang 10.000, 20.000 ke beberapa tempat, cukup dengan percaya kepada zakat di perbankan syariah. Bank syariah akan menyalurkannya ke tempat-tempat yang bagus. Karena bagi bank syariah pun, karena bukan core bisnisnya mereka, mereka tidak akan ngambil satu rupiah pun lah, mungkin biaya operasional untuk zakat wakaf itu, sebagai misi sosial perbankan syariah. Jadi itu bisa dilakukan. Oke, jadi sekali lagi, mungkin itu yang bisa saya penutup saya pada pertemuan hari ini, bahwa kita harus belajar banyak. Dimensi kehidupan di bernegara ini banyak, dan kita berharap juga pendidikan warga negara semakin bagus sehingga berpikir dan bekerja semakin baik, dan pemerintah pun akan memilih pemerintah yang juga lebih baik, dan pemerintah pun akan kembali memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita melihat instrumen-instrumen keuangan tidak parsial, tidak nyalahin BI, tidak nyalahin OJK, tidak nyalahin perbankan, melihat the whole sistemnya bekerja dengan baik dan benar. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan jawaban dan closing statement dari Bu Dian tadi, sesi webinar kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak, dan sebuah kehormatan kita bisa belajar dari Profesor Dian. Terima kasih banyak Profesor Dian, Pak Yason, dan Bu Marian atas materi dan sesi diskusinya. Kita belajar banyak hari ini. Semoga setelah hari ini kita sudah mendapatkan wawasan bagaimana mengintegrasikan tadi keinginan kita untuk kaya, tapi juga tidak menurunkan semangat kita untuk ikut membantu sesama. Saya sebagai moderator pada sesi webinar hari ini, mohon maaf apabila selama memoderasi acara tadi ada kekurangan atau ada kesalahan. Sebelum kita tutup sesi webinar ini, mungkin Pak Hafaz Furqani ada ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Pak Hafaz, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih mewakili dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Haraniri, khususnya kepada para narasumber yang telah sharing ilmunya kepada kita semua. Kita tahu bagaimana Prof. Dian sangat sibuk, ya, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktu pada hari ini untuk diskusi bersama kita, menyebarkan ilmu yang beliau miliki. Juga kepada Pak Yason, terima kasih Pak Yason. Panduannya pada hari ini luar biasa, karena membuka wacana, ya, ataupun pikiran pada teman-teman sekalian, apa kira-kira yang menjadi yang bisa dikerjakan oleh BI, ya. Tadi beliau sempat mengatakan bahwa ternyata konsep-konsep ZISWAF ini juga bisa diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan BI, ya, dalam kebijakan makro prudensialnya. Nah, ini yang mungkin selama ini kita tidak terlalu paham bagaimana, tapi tadi beliau sudah sampaikan. Juga kepada Bu Mariana, kita ucapkan terima kasih Bu Mariana. Nah, ini contoh dari LKS PWU, ya, bagaimana sistem lembaga perbankan ini juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam produk-produknya. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan secara detail, ya, oleh Bu Mariana. Dan ini menjadi sebuah peluang yang harus kita tangkap. Ya, artinya ketika kita berinteraksi dengan perbankan, nah, yang kita dapatkan bukan saja dimensi komersialnya, tetapi juga dimensi-dimensi sosial. Nah, jadi topik ini memang sengaja kita pilih, ya, menjadi topik ketiga dalam series diskusi bersama Baitul Mal Aceh ini, karena memang ini menjadi sebuah tantangan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof. Dian dan Pak Yason serta Bu Mariana, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ataupun mengharmonisasikan antara dimensi keuntungan ataupun bisnis dan dimensi-dimensi sosial. Nah, tentu yang menjadi kerangka kita adalah bahwa prinsip Islam itu bukan seperti prinsip Pareto, ya. Kalau prinsip Pareto itu
dia harus ada sesuatu yang dikorbankan. Artinya ketika kita ingin mengejar keuntungan, maka kita harus mengorbankan dimensi sosialnya. Ataupun ketika kita ingin mengejar dimensi sosial, maka dimensi keuntungannya yang harus dikorbankan. Nah, dimensi prinsip ekonomi Islam tidak seperti itu. Artinya kedua-duanya bisa kita sinergikan, bisa kita harmonisasikan. Dan itu sudah terlihat di dalam paparan yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pihak narasumber dan juga khususnya terima kasih kepada Riza ya yang telah memandu acara pada hari ini. Kita ingin informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa masih ada satu seri diskusi lagi bersama narasumber lainnya ya. Kita akan mendiskusikan model pengelolaan aset-aset wakaf. Kita akan belajar bagaimana BWI bersama Pak Prof. Nurul Huda. Kemudian di internasional kita belajar dengan Pak Dr. Fahmi M. Nasir ya, dari Malaysia, bagaimana pengelolaan aset-aset wakaf dilakukan. Terima kasih sekali lagi kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memohon maaf kalau ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.